Oke, lanjut. Oke. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Hey Pals, Rico Palis ini, and welcome to my channel. Kira-kira suara aku tuh denger jelas kawan-kawan nih. Aku lagi setup baru sih. Mikrofonnya aku taruh agak sedikit jauh. Kalau misalkan di pengaruhnya di suara gamenya kebesaran, paling ku kecil lagi gitu kawan-kawan nih. Halo Jang, Rico Empal. Halo untuk Anda, untuk Gilang Saputra, ada juga hadir di channel. Makasih untuk kalian-kalian para penonton yang ada di sini, cuy. Oke, kita akan memainkan Harvest Moon Back to Nature versi cewek. Cuman aku memainkannya di konsol PSP, jadi nama gamenya pastinya berbeda, yaitu Harvest Moon Boy and Girl di konsol PSP. Empal goyeng gitu. Apa pula itu empal goyeng? Kok cakap tidak tahu lagi. Oh iya, kalau kalian teliti dengan judul stream, judul konten atau judul stream kali ini, ada tulisan cheat activated. Jadi gini cuy, kita hanya berfokus ke apa tuh? Itu hanya berfokus ke apa ya, lupa. Event. Jadi ini tahun ketiga. Ini spoiler bego kasih tahu ke kalian kawan-kawan. Aku sudah membatalkan pernikahan dengan Rick. Aku sudah membatalkan pernikahan dengan siapa tuh? Dengan Cliff, dan terakhir di streaming kemarin aku sudah membatalkan pernikahan dengan si Gray. Jadi kali ini aku akan berfokus untuk membatalkan pernikahan Kai, dan nanti aku akan mencoba untuk membatalkan pernikahannya si Dokter. Walaupun ada satu kendala yang agak rumit, yaitu ketika aku pernah main ini sampai tahun keempat, di mana tidak ada yang namanya bad ending, kocak, tidak ada yang namanya bad ending. Game ini bisa lanjut tanpa yang namanya penilaian 3 tahun, cuy. Kaget. Udah tahu entar. Ya, jadi kalau dilihat, kalau pertanyaannya versi cewek story-nya sama atau beda? Jawabannya adalah agak sedikit berbeda. Dari awalnya pun udah beda, di mana kalau versi lanang itu mencari siapa? Teman masa kecilnya. Di versi dewasa nih kita akan mencari siapa yang menyelamatkan dia dari terdampar di pulau yang agak lain ini, cuy. Kurang lebih gitu. Nah, jadi mohon maaf dengan sangat menyesal aku akan mengaktifkan cheat engine. Kalian akan saksikan kita. Aku akan tunjukkan kenapa, biar tidak ada dusta di antara kita, kawan-kawan. Tunggu ntar, aku ada satu hal. Di mana cheat engine-nya? Kok cuman aku nyari tidak ketemu. Twin. Oke. Jadi aku akan mengaktifkan cheat. Kalau ada yang tidak ngerti ngapa aku melakukan ini, mohon maaf. Berarti kalian tidak dengar, berarti apa boleh buat. Aku akan fokus untuk chicken feedback. Aku akan buat satu semua. Dan untuk bahan feedback juga akan buat satu semua. Jadi kita tidak perlu lagi capek-capek ngurus ternak. Kenapa pula ngaku repot-repot nak ngurus ternak tiap hari? Ya karena gini, fokus kita yaitu hanya mencari event. Toh hati ayam sudah penuh, hati sapi sudah penuh, hati domba sudah penuh. Dan ini aku melakukannya dengan perjuangan, bukan dengan cheat, kawan-kawan. Cuman kali ini dengan sangat terpaksa aku mengecheat karena hanya fokus mencari event. Udah, itu doang, titik. Oke, lanjut. Mau buat di konten kan? Kayaknya tidak deh. Kalau konten tuh sudah ada, Mirta Lulun, sudah ada orang yang sudah membuat event-event pernikahan seperti ini. Jadi, dan ini juga aku belum mengetahui tentang gimana cara mengendalikan hati para laki di game ini. Aku tidak ketemu literatur, ya, maaf cuy. Baca-baca dulu, aman ya, siap, aman. Baca-baca dulu, ntar ya kawan-kawan ya. Di versi cowok pernah nggak bang dapat Kai dimarahin sama Duk dan karena dituduh si Kai godain cewek-cewek? Iya. Dan aku sudah bikin kontennya, Ricky Christian. Konten aku paling terakhir adalah itu. Dan ada efek, ada pemicunya. Dan aku sudah menyajikannya gimana pemicunya, Ricky Christian. Sudah gitu. Kalau kabar baik, ini Aldi Aldo. Namanya keren-keren domanya bang. Ini siapa lagi yang bikin namu nih kocak? Ini penonton bang. Ini penonton bang. Jadi aku bilang, nama pertama yang di chat itu yang kuambil. Dan nama-nama yang kampret kayak gini yang dimasukkan. Ya, apa boleh buat? Ya, kurang lebih gitu. Jarang live, bukan jarang live. Minggu tuh aku rehat. Dan aku live-nya selalu tiap malam. Kalau yang sore aku live itu karena memang kebetulan ada waktu kayak gitu, cuy. Bukan aku jarang live. Ayah aku juga manusia, kawan-kawan. Aku juga butuh rehat. Tidak tiap saat aku setiap streaming, cuy. Kok ada nama Sprema, bang? Ya, itu penonton, bang. Kan ku bilang tuh, bang, aku nak borong sapi nih, aku nak borong sapi. Lihat tuh, dari 6 sampai 15 ku borong sapinya. Jadi ku bilang, namanya apa nih guys, silahkan diketik. Nama pertama yang ku baca itu yang ku ketik. Dan ya gitu dah. Kalian bisa baca ya kan namanya agak lain ini. Dan itu bukan saya yang menentukan, kawan-kawan kocak. Oke, lanjut to the point. Oke, aku sudah menjelaskan kenapa aku melakukan ini. Dan kita akan mencari eventnya, kawan-kawan. Oke, semoga bisa dipahami. Oh iya, tanggal 16 kita akan melihat tanggal 21 pernikahannya si Gray. Ya, Gray. Ini kemarin sudah, jadi aku tidak perlu membahas hal ini, kawan-kawan. Oh iya, lupa.
Saya lupa. Saya lupa lagi, kawan-kawan. Sorry kalau di chat ada terbaca, kawan-kawan. Kaget dibilang, ih, streamernya nyampak gak gue? Apa boleh buat? Anjing, kita manipulasi affection point. Dom, kudo, kita manipulasi affection point. Star point. Kita manipulasi juga star pointnya. Terus ku ketik jadi 255. Sip. Oke, lanjut, kawan-kawan. Yang dicari baru muncul, sorry. Pasti request bocil lendir, agak lain. Yarn dan wool sebetulnya untuk apa, bang? Apa bisa membawa sesuatu? Yarn dan wool. Kagak, itu tuh harganya mahal, bang. Bisa sampai 1000 satu item itu. Iya, yarn emas itu bisa sampai 1000 harganya untuk satu item. Tapi, walaupun mahal, dia langka. Jadi, ya tujuannya cuma untuk koleksi, bang. Untuk dijual doang, gak lebih, gak kurang. Aku pun gak pernah menjualnya gitu, cuy. Wih, bisa ngaca juga, bang. Gunanya apa tuh? Nah, untuk kau ketahui, di versi cewek itu ada namanya star point. Gimana cara meningkatkannya? Ada dua cara yang valid yang sudah pernah aku kasih, pernah aku tunjukkan gimana caranya. Yaitu pertama ngaco tiap hari. Jadi semakin kita berkaca, semakin kita bersinar. Ya lebay. Ya katakanlah demikian. Meningkat ke star point. Terus yang bikin ngeboosting star point itu adalah kalau kita punya koleksi banyak banyak sesuatu di sini, entah itu kostum Spring Goddess, entah itu parfum. Nih, parfum. Nggak tahu guna parfum untuk apa, apa boleh buat. Tapi sudahlah, ada juga beberapa perhiasan-perhiasan lainnya gitu, kawan-kawan. Oke? Semoga bisa dipahami. Ceweknya kena sindrom artis. Agak lain. Suratnya jadi jam tayang. Waduh. Saya nggak bisa komen untuk Aldo. Soalnya itu tergantung nasib masing-masing. Kamu kena berapa menit jam tayang kamu dulu? Berapa bulan naik jam tayang? Nggak tahu aku. Aku mulai jadi streamer di bulan Mei. Dan di bulan Desember aku sudah terpicu jam tayang. Ya mungkin karena aplikator. Aku beruntung, Aldo. Aku di mana posisinya tuh ketika aku... Gimana ya mau bilang ke Anda? Aku juga bingung nih. Oke. Aku lupa ngasih tahu ke kalian. Di save state point 5 aku akan menyimpan save state-nya bila perlu point 4 juga. Dan aku... Soalnya nanti ada ini. Ada pilihan yang aku serahkan ke kalian para penonton. Tunggu sebentar. Kayak turun aku. Oke. Widih. Coba cek dulu. Ada limit ternak memang, bang? Ada. Ayam. Dia tuh ada ayam sama ternak. Ternak tuh bisa sapi, bisa domba, bisa keduanya. Ayam cuma 10. Ternak cuma 20. Nah, di kasus aku kan 15 sapi dan 5 domba. Totalnya 20 ternak. Kayak gitu. Udah itu dong. Bang, slot resep aku semua memang nggak penuh semua, bang. Soalnya aku nggak penuh. Mentok. Kalau versi lanang itu mentok 64 doang. Tapi karena ini versi betino, dia mentok sampai 69 doang. Ingat, versi lanang beda dengan versi betino, kawan-kawan. Ngapa aku bilang lanang betino? Kaki aku bilang cewek cowok, kayak bingung pula. Cewek dengan cewek ada tuh, betul ya. Minta tolong cara review watering mitril. Ngapui aku review pertanyaannya. Tinggal siraman di upgrade 400, langsung dikasih mitril, kelar. Dia nyiram bisa sampai 5 kali 3, 15 kotak. Astagfirullahaladzim. Aku harus pasti ke dulu. Nah, apa dah cikgu? Untung lah ya. Ya, dan juga Barbarian King, aku pernah bikin konten ya tentang resep ya. Tentang itu, baru-baru ini kontennya. Dan di situ ada link situsnya. Silakan dibaca deh itu link itu. Kalau pengen ngikuti resep-resepnya gitu, cuy. Itu apa, bang? Nanas. Oh, ini setiap tanggal 15 di musim panas. Ini tanggal 18 karena aku skip tadi kan. Si Kai akan datang untuk minta jagung, cuy. Oh, berapa harga? 50 deh. Ini nanti akan ada pernikahan aku dengan Grey, tapi aku harus pastikan Kai sama dokter itu affection point-nya tinggi, kawan-kawan nih. Dan aku safety dulu di sini. Entar. Sorry, aku percepat ya, kawan-kawan. Ini kali ngapa dipercepat, bang? Fokus even baik, kawan-kawan. Bisa nikah? Ya, dah bisa nikah sama Mayer lah, pak. Kenapa nggak harga mahal, bang? Ngapui pertanyaannya. Pertanyaannya ngapui. Itu tuh kaget dia benci pula sama kita. Aku butuh masalahnya. Bang, cosplay? Oh iya, lupa cosplay. Oke. Nggak terima dia udah mau. Kalau 200 dia bakal marah gitu, cuy. Ya udah cosplay nih, nggak lain.
Bang, kalau kuda diambil baru di tahun kedua apa? Nggak bisa. Oh, nggak bisa, bisa. Nggak bisa, tapi kau bisa dapat kuda baru. Dengan cara kau tanam 200 ini, 200 kotak. 200 kotak bibit. 200 kotak rumput atau 23 kantong bibit. Nah, pikirkanlah tuh. Mana yang bisa kau capai? 200 kotak apa 23 bibit? Karena 23 itu kan kalau dikali 9 kan lebih dari 200 angkonya. Ini aku save dulu, takutnya terjadi yang enggak inginkan. Ayo yo, cantiknya abangnya agak lain. Bang, lihat terong di embetnya enggak, apakah beda bentuknya? Sama bae. Sama bae, Bang. Aku enggak bisa nunjukinnya karena aku lagi di sini. Sip. Ah, susah lah. Aku harus pastikan dokter dengan Kai affection point-nya tinggi, kawan-kawan. Kenapa? Karena untuk memicu ini nikahnya mereka. Mirip MC-nya agak lain, mirip MC dak tuh, kocak. Bang Rika, hewan ternak bisa dijual. Ayam yang harganya 1.500 ketika kau jual yang tidak menang lomba itu harganya 500, tapi kalau dia menang lomba dia bisa berharga 2.000. Sapi kalau tidak salah dijual 4.000, kalau salah, walaupun belinya 6.000. Cuman kalau sapinya menang lomba aku lupa berapa harganya. Begitu pun dengan domba. Sorry, aku tidak begitu tuh ingat kan kawan. Mana pula Kai ini? Kai? Ya, baca cek dulu. Bang, cek pakai cheat cosplay. Apa pula cheat cosplay? Tak ngerti aku, cek. Nah, ini dia. Itu cadang lu, Kai. Kasih hadiah. Enggak cosplay Lancelot dah tuh. Akhirnya season 10 keluar juga judul Dendam Nenek Kanibal. Apa itu? Tak paham aku. Bang, oh itu. Yang ini ya, yang si game itu ya. Game dari Uhui itu kan. Oke. Bang Rika, ada perbedaan nggak kelihatan sama Boy apa Bel? Ada perbedaan yang kelihatan banget. Ini kok nanya ya? Oh, iya nanya nih. Fun Game 21 nanya nih. Bedanya, pertama alur ceritanya. Dimana kalau versi Lanang itu kan, ini versi Lanang itu kan, kita mengetahui, kita disuruh dites 3 tahun. Dites 3 tahun. Selama 3 tahun tuh bisa nggak kita itu beretika baik gitu cuy. Nah kalau versi betino nih yang penting dinikahi be gitu. Dan juga versi betino nih gini, awal mula dia kan terdampar dari kecelakaan kapal kan. Nah terdampar di Miner Town dan dia disuruh nginep di sini kayak gitu. Bang, ada resep pakai batu ladang kelewatan, resepnya pakai batu tambang malah nggak bisa. Nah apa boleh buat itu bang? Apa boleh buat kalau misalkan sudah tidak bisa, kalau kamu terlewat ini tidak punya batu terpaksa. Bisa ngulang lagi, bisa make cheat batu. Apa boleh buat? Gak cak ngomong aku kalau soal itu. You know me so well, guys. Lebih agak lain. Kok cosplay jadi Barbie? Barbie? Dari mana Barbie? Aku Lancelot sih. What did I say? Flower bloom. Shing, 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 shing. Agak lagi. Yo, pengen main kayak. Oh, gas kan bang? Gas kan main kan? Bang yang rambut pink. Jangan pula yang rambut pink. Tolonglah. Jadi masih ada sisa juga, oke. Intinya dapat jodoh aja cukup ya berarti. Bener ya. Di game ini yang penting dapat jodohnya cukup. Cuman perjuangan untuk bisa dinikah itu panjang. Salah satunya star point kita harus tinggi. Star point kita harus tinggi. Jadi cak mano ceritanya kita harus bebenah diri juga biar star pointnya tinggi. Yaitu caranya bercermin atau kumpulkan perhiasan fun game 21. Kurang lebih gitu. Pokoknya Kayo juga gak jadi patokan utama di game ini. Bang, ada filter yang lain ya? Nah ini bece, sebentar ini dulu lah. Kita suruh Nmax untuk menang ke lomba. Doain bro, biar nomor lagi. Oke, siap bang. Yang BT versinya tinggal sementara di Melenton. Nikah sama Kreaturik. Nah gini, Freddy Setiawan kalau kena tahu. Aku sudah masuk tahun keempat dan kita akan melaluinya nanti. Tahun keempat gak kati tuh penilaian kita bakal bad ending. Pokoknya di game ini kayaknya gak kati bad endingnya. Agak kita saksi ke deh. Mungkin aku salah karena aku kan tau lah Kayo kayak gini kan. Masih mirip Barbie agak lain. Itu kakek kuda habis ngintip mano lah, mengintip mandi dah. Tidak, eh ada lomba sapi hari besok. Talpok sama sapi jembatan biru. Iya, jembatan biru kan kone. Ya katakanlah demikian. Cepat kabeh. Ini sorry kalau agak ngecit kone. Aku tuh cuman fokus nyari event, cuman karena ada lomba sapi, ya apa salahnya kalau kita ikuti kawan-kawan. Udah filternya aja bang, kamu cantik. Ih, kaget kok sange nyinggung aku coy, aku nih lanang. Ayo jakun, ada jakun aku. Udah kado gue dulu kau.
Seperti biasa, kalau ada festival dan Anda memainkannya versi cowok, ngobrol dengan setiap penduduk, kawan-kawan. Hitung-hitung nambah affection point. Birahi ntar. Iya, nyingo aku birahi itu agak lain. Minimal menang lomba sapi hati harus berapa, bang? Affection point harus 240. Atau hatinya 9 mendekati 10. Aku susah jelaskannya kalau misalkan lah ngomong masalah affection point. Tapi kalau pengen aman, minimal hati 10. Hati 9 masih beresiko untuk kalah. Karena kita tidak bisa nyingok berapa affection point yang dia miliki. Dan untuk diketahui minimalnya itu 240 affection point. Terus, men kamu bingung? Waduh, udah cowok lagi. Udah bingung lagi ngomongnya. Itu adalah kutuan rohinya nggak, bang? Kagak ada, pak. Sorry. Jadi ingat lagu Naif, bang. Yang mengapa aku... Naif. Aku kira tadi. Aku begini agak lain. Bang, udah ada suami kah ya? Aku lanang, pak. Yo, jangankan istri, anak pun punya aku, cuy. Dua lagi. Perasaan bukan cuman ini lombanya. Bukan macam ini. Perasaan kau, doh. Kau tuh kena Mandela efek, doh. Kau mengingat sesuatu yang ternyata tidak benar, doh. Macam mana tuh ceritanya? Kalau kau bilang perasaan kayak gini, faktanya kayak gini lah lomba sapi, doh. Macam mana tuh, doh? Lupa apa macam mana, doh? Terlampau tua, kah? Wih, Mbak Rika makin kuning. Makin kuning gak tuh? Rambutnya cak inilah dibilang makin kuning. Agak lain. Wah, harus tahun kedua baru bisa menang lomba sapi kambing. Tidak juga, Barbar. Oke, kuakui. Lomba sapi hampir mustahil. Hampir. Ingat, hampir. Kalau di tangan aku bisa menang. Tapi panjang ceritanya, cak. Kayaknya aku bikin lah kontennya. Tidak bisa janji tapi aku. Lomba sapi, katakanlah sulit untuk menang lomba di tahun pertama. Tapi kalau untuk lomba masih bisa. Domba kalau kamu beli di spring tanggal sebelum tanggal 15 katakanlah, kamu akan masih ada kesempatan untuk bisa menangkan lombanya gitu, cuy. Tapi men sapi agak sulit. Besok aja main pes lagi, bang, anaknya. Oke, ada bisa janji aku soal itu. Ini bilang Mandela efek tuh buat cowok doang. Tidak juga. Pokoknya Mandela efek tuh itu tuh semacam definisi di mana mengingat sesuatu yang ternyata salah, kawan-kawan. Katakanlah demikian. Itu bukan rambut beneran. Iya, makasih untuk penegasannya. Iya, makasih, cuy. Setelah punya anak, kok bosan jadi laki, bang? Nggak gitu konsepnya. Saya tetap laki, jakun tetap ada. Suara masih suara lanang, cuy. Agak lain. Bukannya woman Dela tuh ya? Dela. Woman Dela tuh nggak tahu gue itu maksudnya, cuy. Ngapa udah aku save state, bye, biar aku bukti ke penonton aku kalau memang harus 240 affection point. Ah, kocak. Ah, sudahlah, cuy. Kaget. Sudahlah, ini. Gak bisa nginikin aku. Gak apa, bang, ada kepribadiannya. Semua orang mungkin pengen coba hal, bang. Tidak gitu deh. Ya, tidak gitu deh. Mada hell lah, sumpah. Gini. Ketika aku main harap pesum versi cewek, ya memang kayak gini, bang. Ya gitu. Ya sudah. Ya sudah, ini masih terlalu dini untuk kalian. Ini masih terlalu dini untuk di itu, tapi sahur, the fuck lah. Oke, lanjut. Ngebug suara festival, iya benar. Ini versi PSP memang ngebug, cuy. Masih ada yang tertipu dengan rambut palsu. Iya, katakanlah demikian, cuy. Masa iya namanya rambut asli mentak pala aku, cuy, sumpah. Iya, ribet nian, sumpah. Sosok asli mimiriko dak tuh kepikiran dak tuh. Filter jangan gitu, bang, tolong. Iya, pakai kalau rambut panjang masih mungkin, kan? Rambut panjang masih mungkin, bang. Iya, lanang rambut panjang masih mungkin, tapi kalau sudah pakai aksesoris lanang dan ketika aku mengingat itu tidak baik, maka dosa yang aku dapat, cuy. Aku suka pink walau mataku peri, agak lain. Mata peri dak tuh, ampun, kocak. Oke, lanjut. Kita akan menuju ke hari pernikahan yang nanti akan kutolak, kawan-kawan. Ini kocak betul. Safety di sini. Elah, ini Bella. Sekali-sekali ala-ala pocong. Ini nih Snapchat ini make filter yang luar negeri, cuy. Dak tiba-tiba pocong bisa dipenuhi, ini agak lain. Ini kita tolak, be, kawan-kawan, nih. Kemarin kita sudah menyajikan hal ini. Jadi tidak perlu lagi aku menjelaskannya, kawan-kawan, nih. Ini, jadi kalau ada yang pengen tahu, tujuan kita main yang versi cewek ini adalah seperti ini. Menunggu kapan kita dilamar oleh para bujangga yang ada di sini. Ada 5 karakter dan bisa kita cek satu-satu.
Jadi bukan Kito yang ngasih bulu biru, ya blue feather, tapi ya karakter cowoknya gitu. Dan maaf, dengan sangat terpaksa aku memilih No, karena hal ini sudah pernah aku bahas. Nanti aku akan fokuskan untuk Kai sama dokter nanti. Ya, saatnya kita melihat ya gitu dah. Semoga kalian bisa menyimak. Ya, kocak betul. Abang suka inverted dah? Tidak. Emang jago ya kamu bikin macal. Kalian banyak nonton. Emang gak salah aku nanya soal apa siapa atau macam. Oke, siap bang. Diusahakan bang. Di luar negeri kenapa nggak tahu pocong bang? Ya karena bukan budaya mereka. Contoh pemakaman mereka itu tidak pakai yang namanya dibalut kain gitu. Mungkin kalau umat muslim mungkin kali. Tapi kan beberapa dimaki peti mati, ada yang dikremasi atau semacamnya gitu sih. Bulu biru dari Won sama supermarket beda bang? Sama saja tapi harganya yang beda. Kalau kita ngomong beda sama, fungsinya sama, bentuknya sama. Iya, bentuknya unik, kemasannya menarik, tapi harganya beda. Dan saran aku tolak bang dari Won. Tidak ngerti pentingnya juga. Mahal nih, 30.000, tidak ngotak. No, gue jadi sad boy agak lain. Lalu juga Master Yellow, kamu tolak dia ya. Apa boleh buat? Gini, Do, kemarin aku sudah nyajikan ini, Do. Jadi ngapain aku tunjuk lagi? Exhibit, halo? Warnanya pink, tak apa yang warnanya pink nih. Mohon maaf nih, aku bingung. Itu ngomong bulu biru, lo. Don't worry, I will get married before you die. Ku kabul ke kage omongan kau dege. Kage ku jingok posisi dia nikah cuy, gak usah khawatir. Bang, cara dapat bibit Moon Drop Flow versi lana gimana caranya? Gampang. Kau buat hatinya Karen agak biru di musim semi. Dia tuh kalau gak salah affection point 18.000. Iya, musim semi tahun kedua lah kalau pengen aman. Soalnya tahun pertama tuh agak sulit. Tapi aku berhasil kok. Aku waktu streaming Harvest Moon yang versi lanang, waktu ya yang memang fokusnya streaming Harvest Moon itu, ini loh, dapat aku hati itu, apa tuh, Moon Drop dari Karen di tahun pertama. Dan itu perjuangannya luar biasa cuy, maklum. Lagi miskin-miskinnya, cuman kepacak ngasih Moon Drop. Karen susah ditemui, hujan terus kan kampret dah tuh, tapi berhasil. Jadi aku fokusnya yaitu pakai pelet. Peletnya tuh gini, aku ngasih 10 hadiah ke Dewi, nanti dia mau bilang, ada pacar nggak? Ada, nah datang Karen gitu. Terus lagi ada even yang ada affection point itu yang tentang curhat dengan Karen tuh ku terima itu curhatnya. Makanya aku dapat tambahan affection point gitu kawan-kawan. Belum lagi di tanggal 18 spring tuh. 18 spring itu kan ada lomba kuda. Ngobrol deh dengan Karen, nambah affection point 500 kali ngomong cuy. 3 kali ngomong berapa tuh? 1500 total cuy. Mantap gak tuh? Bang main granny ngapa game burik mulu? Iya gitu. Game horror agak kurang maksudnya, apalagi PC kentang. Oke. Nggak, maksudnya itu game HP maksudnya itu. Cuman malas lah. Kira-kira hadiah selain wine apa bang buat Karen? Soalnya bangkrut pakai wine. Ribet bang, hadiahnya itu agak mahal. Kalau kau punya kentang, kau masak fries. Kalau kau pengen agak lebih gila lagi, kasih truffle. Tapi kalau kau miskin, maaf dikato, kau kasih ini, bunga kuning, Moon Drop. Cuman, bunga Moon Drop itu bukan favorit. Dia cuma like doang. Jadi affection point-nya tidak setinggi ketika memberi wine. Kayak gitu cuy. Bang, kenapa ada cara pemakan sama itu. Tapi kenapa makaman mayat tapi mayatnya dibakar? Aku enggak tahu Huliman. Itu bukan budaya saya. Jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan seperti ini. Mohon maaf sih sebelumnya. Mabar ayo sama aku tapi enggak main aku guys. Jangan pernah menghina game yang berbejaya dulu. Oke, siap, Bang. Mbak-mbaknya mau kawin sama Grey? Enggak, aku tolak nikahnya. Betul sekali. Ya, perlu gitu. Ini game legend, guys. Ya. Ntar dulu nih. Ntar dulu nih cuy. Ini aku shifted kawan-kawan. Kalau Rico bukan tipe main game horror. Wih, kok ngeji aku kau. Aku bukan tak main doh. Aku ini sudah pernah main. Belum pengen comeback aku. Selain Rina kawan, kau berani doh. Selain Rina kau main ke doh. Bang, jangka tanam bunga sama kak semua. Tak tahu soal itu. Tak pernah aku perhati ke. Kita memicu lamaran dengan Kai di mana seperti ini memang. Ketika hatinya merah dan kita tidur, nanti langsung ada mimpi. Ini mimpi kawan-kawan. This is a dream. Ini mimpi kawan-kawan. Kita tidur tiba-tiba ada di sini terkumpul. Kenapa tuh? Kagak paham aku. Sakit hati lah. Hatinya hitam lagi. Iya hitam lagi. Kalau yang si Grey tadi. Bang, cara antisipasi festival tanggal 18 spring itu gimana caranya?
Oh, partisipasinya gampang, cuman ngasih cookie tapi cuman sekali. Contoh, ini contoh bang ya. Karen itu tidak suka dengan cookie. Ingat, jangan ingat. Karen itu tidak suka dengan cookie. Kau kasih dia cookie yang ada marah dia. Tapi di 14 Spring Thanksgiving Festival, kau kasih itu cookie di dia dengan dia sekali. Ingat sekali, tidak bisa lebih dari sekali. Itu ada penambahan affection point 1000, lumayan. Tapi ya gitu, mending ngasih uang berapa berkali-kali sih dibanding ngasih cookie. Kan mahal sih. Kita tidak punya ini bahannya saat pertama kali gitu kan. Mirip Minecraft tapi versi 1D. Oke. Okay. Bang, dulu lato-lato namanya apa, Bang? Mana aku tahu, aku tidak pernah main, cuy. Tinggal mau ngomongin Slenderman atau season mana? Satu doh, main game satu. Karen suka orang tua. Orang tua dak tuh. Lia, biarkan hati hakim. Ini maksudnya apa nih? Silakan diartikan sendiri, kawan-kawan. Ada apa dengan berteman dengan wanita? Dia terrible, dia jahat apa? Jahat apa cuman tuh? Kai jahat. Apa yang kau lakukan terhadap Popuri? Tidak ngerti aku, mimpi macam apa nih cuy. Nyetok travel kalau mau yang gratisan. Tapi tidak usah hari seku. Travel itu cuma sekali sehari. Itu item dengan limitasi itu. Yang lain baik. Udahlah berjuanglah sekeras mungkin. Nambang brutal. Dapat duit beli wine. Kayak gitu baik sih. Udah usah pusing. Aku travel. Aku simpen pak. Aku jual. Tidak pacak. Ya, esensinya kan kita dapat duitnya bisa dari bertani kan, tanam sweet potato kan, ini duit kita maksimal, jadi tidak perlu tuh repot-repot jual raffle gitu cuy. Masuk penjara dia bang, oke. Bang Hoa kah? Bukan, ngobrol dengan penduduk saat festival nambah fashion. Fakta. Nambahnya kalau penduduk nambah 5, kalau cewek nambah 500. Bahkan kalau kita ngomong versi lanang nih. Setiap dari setiap ganti transisinya itu ngobrol sekali lah, nambah affection point-nya. Ngomong apa dah? Ini enggak tahu ini. Itu mungkin maksud mimpi Kai bertengah. Iya, benar. Ini lagi mimpi sekarang. Ini bukan mimpi Kai, tapi mimpi dari karakter utama kita kan, kawan. Cukup. Aku mencintai Claire, aku cinta kepadanya. Tiba-tiba do Claire. Hei, ngapain ya kau? Tadi aku mijit apa ya, cuy? Kocak. Aku mijit apa, kawan-kawan? Tunggu sebentar, kawan-kawan. Tadi gara-garanya kecepatan aku, cok. Bentar, kawan-kawan. Kai. Cukup. Aku cinta dengan Clear. Aku mencintainya. Muncul clear. Nah ini dia nih. Safety dulu di poin kedua. Aku mencintainya juga. Atau pilihannya my farm is more important. Aku akan memilih my farm is more important. Kebunku lebih penting. What? Kenapa? Nah, kan ku bilang kau cintalah sama aku. Tapi kau tak denger. Agak lain. Akibat spam egg berlebih apa boleh buat? I love... Itu dokter bisa ngilang. Bukan bisa ngilang, ini kan mimpi bang. Sekarang kita coba, tadi kan kita tolak nih. Kita bilang kebunku lebih penting. Sekarang kita coba temuin si Kai. Apa yang terjadi kawan-kawan? Kai berada di sini pagi-pagi kan. Apa yang kolak? Dibilang putus. Padahal mimpi. Dan tidak ada hati lagi. Kai, why? Kok gitu? Kan mimpi, kan nolaknya lihat mimpi loh. Jadi kalau kita memilih yang kayak gitu, itu sama baik kita menolak proposal ya kawan-kawannya dari si Kai. Oke? Okay? Saya candu. Aduh, kau lagi. Lain. Ntar kawan-kawannya. Akibat kawan, I love you. Ya, gitu. Berarti mimpi MC dengan Kai. Ya, katakanlah. Sebenarnya itu terpicu kalau hatinya sudah merah. Hati Kai sudah merah. Oke. Okay. Wah, kayak anak indigo dah tuh. I kinda content just with having crush on someone. Padahal Popuri yang dimaksud. Dah, kurang lebih gitu cuy. Jadi kalau kita memilih menolak tadi, kita dapat itu ya. Dapat. Anggaplah kita putus dengan Kai.
Wow, sangat realistis. Salah, tunggu bentar. Kembali ke masa lalu, kita akan memilih I love him too. Claire, hey, kok ngapain? Tiba-tiba bangun. Ada bunyi-bunyi soundtrack yang cinta bersemi. What the hell itu? Bang, tolak semua cewek bakal gimana tuh? Ini yang lagi kuincer babar yang king. Mangkonya aku ngecit ini, ngecit apa tuh? Ternak biar langsung kasih makan, biar fokusnya kita ke event doang. Ini Grey sudah kita tolak, Rick sudah kita tolak, Cliff sudah kita tolak. Ini Kai pula enak kita tolak. Coy, bentar lagi tapi kita saksi ke dulu kawan-kawan. Apa kau dengar? Dengar apa? Dengar apa? Aku pengen balik ke rumah. Aku kayaknya enggak bisa nyingok kau lagi. Aku putuskan untuk tutup rumah apa tuh? Rumah pantai. Oh, Dina, pokoknya tempat dia usaha itu enggak ditutupnya, cuy. Kayaknya aku enggak bersahabat dengan orang-orang di sini. Jadi enggak kate pelanggan gitu. Bapakku enggak apa tuh? Bapakku enggak ngerestui apa enggak ngebiarkan aku jalan ke tempat kayak gitu. Dia enggak pernah ngerti. Cucat dulu. Jir bangun langsung di keluar rumah, bingung. Sama aku juga bingung. Bang, kalau eksperimen hapus pun peten cana anak besar tanpa ibu, kaget. Kaget bang, aku gak punya safe file loh. Malasnya nak ngulang itu sumpah. Aku gak punya safe file loh, kisibit Johan, sorry nah sebelumnya. Kalau kau punya nah, lemak nah. Bang, aku punya safe file bang. Ini karakter lah nikah, belum punya anak nah, itu nah. Baru nikah, dia aku pinta safe file loh. Aku coba eksperimen tuh. Thomas belum lu tolak. Ya mana nak nolaknya bang. Bukan dia pula yang kita nikahin, kocak dah. Bang, resep masang makan yang dijual di kain persialan ada gak? Kagak ada kayaknya sih. Dia kan jual ini kan, jual roasted corn kan, jagung bakar kan. Udah ketipilan kan, dia tiba-tiba pengen jalan be gitu. Ayo keluar dari kota ini bersama, aku membutuhkanmu. Wow. Ngangguk. Clear. Ayo keluar, maksudnya tuh, ayo pergi dari sini di akhir bulan summer. Aku akan menjemputmu. Akhir summer. Oh, berarti tanggal 1 fall berarti. Lah, rasanya berarti event tadi masih di tanggal yang sama, yaitu tanggal 22 cuy. Oke, kita akan menuju ke tanggal 1 gon-gon nih, langsung skip deh. Oh iya, tunggu ntar, aku akan save di point 3. Bang, ini harus punya, yang ini gak bisa punya anak. Yang versi betina ini gak bisa punya anak, karena nikah sama dengan tamat. Kaki aku tunjuk ke? Pedofil dong kocak, pedofil lah tuh, jangan lah. Bukan, gini, Ricky Christian. Jadi gini, ceritanya tuh aku pengen melakukan semacam percobaan. Jadi ketika nikah, nah ketika lahir, ini ketika lahir anaknya, affection point cewek tuh aku buat nol. Jadi tiba-tiba pas dia pas bangun tidur, si cewek itu pergi dari rumah. Dan itu dipertahankan sampai beberapa bulan kemudian. Kira-kira anaknya tetap tumbuh besar atau tidak gitu. Karena nanti ketika si istrinya kabur dari rumah, anaknya nangis di kamar bang. Kocak gak tuh? Tapi itu yang aku lakukan, tapi nanti. Oh, itu apa semuanya gitu. Bang, kalau cheat love laki-laki untuk karpen cewek, tanya ada gak? Gak ketemu aku kisi bejohan. Aku gak ketemu sampai sekarang caranya cak mano. Bingung aku sehari semalam nyarinya gak ketemu-ketemu aku. Ya aku mungkin buruk dalam hal mencari affection point. Capek lah. Yang di bank podol. Itu Thomas belum ditolak. Gak mano pula nak nolaknya. Emang dia nikah sama kita. Cerai dong atau jadi bug bang. Ya bukan cerai juga sih sebenarnya. Lebih kepisah ranjang sih sebenarnya. Ya, tapi bug apa tidak tuh kita enggak tahu kawan-kawan. Oke, kita skip dulu menuju ke hari esok kawan-kawan. Bang, itu tuh yang kayak gelas perasan susu. Oh, ini. Iya, ini perasan susu. Milk apa tuh? Milker gitu, cuy. Bang, gua pernah nyoba lamber dimasukin ke terapi saya mesti dingin. Tuh, apa dan pasang bunga kamar pun siapa? Itu sudah pernah aku bahas barbarenting. Nggak narok lamber ke sini nih cuma untuk ngurangi tingkat kelelahan dan itu angkanya cuma 5 doang, kecil kali cuy. Enggak penting nih sumpah. Ada tapi dikit gitu cuy. Ya kalau misalkan angkanya di angka tertentu mungkin ada pengaruh misal ya, ketika nih karakternya capek. Ketika karakternya capek yang kayak gini misalnya. Ini misal ini. Ini karakternya capek nih. Sudah itu fatigonya mencapai 50 misalkan. Nah ini kalau aku teruskan dia bakal bangun terlambatnya nih tuh cuy. Apalagi kalau sudah mencapai gini. Nah ini dia bakal bangun sangat terlambat. Nah itu kalau kamu taruh kayu di sini, nanti affection point ini apa tuh
untuk fatigunya akan turun 5 dari 80 ke 75. Ya, lumayan tuh dari dia yang bangunnya tengah hari bisa bangun jam 10 gitu kan. Cuman ya kalau di angkot tertentu gitu. Kalau angkot sudah terlalu capek, nah kalau kasih jutaan kali juga dia bakal bangun terlambat. Makanya sebaik-baiknya ya tidur. Astagfirullahalazim, lupa aku gara-garanya. Jadi sebaik-baiknya mandilah di air panas gitu, cuy. Lupa aku hari ini ada festival, kawan-kawan. Kocak kan? Baca channel. Main labe banyak yang ngoceh. Nah, kita blokir apa si Rain ini, cuy? Filbert, menurut kocak mana lagi kalau The Rain? Aneh-aneh, bay. Itu palu bisa level maksimal tiap hari gunung mencari batu, bang. Tidak juga. Aku ngecurang itu. Aku cepet kebe prosesnya. Itu nah yang bangun pagi jam 6 tuh nah. Gak ngasih makan peliharaan. Yo kaget lah itu cuy. Kau baru mampir pak, jadi tidak tahu kasusnya. Aku cuma fokusnya ribbon cuy. Selamat malam cik Kasurian. Cuma juga mending berenam nyawa satu jam. Iya bener, Baba Dan King. Mending apa tuh mandi be di air panas. Tidak perlu jadi. Satu jam tuh nyato kan, efeknya kan bener-bener bikin karakternya udah capek gitu cuy. Karena cewek gak bisa punya anak ini Ivan NF. Oke aku safety di sini. Salah pijit pula. Lumayan nih kan. Eksperimen masa, sukses besar. Karenanya aku jadi tahu F ini, apa tuh, cewek. Relaxation tea yang bahannya dasar doang tuh skornya cuma 70. Kecil skor itu untuk bisa menang lomba. Masih ada kemungkinan kalah. Nah, mantap. Tambun Ranger tuh ada bug-nya. Apa itu? Oh, mantap. Oke. Bang cewek curiga jangan karakter boy itu pakai filter rambut kuning kayak lu. Tapi dia suka pelah. Terus dia suka palangi. Maksudnya apa sih? Which? Tidak lah. Aku pengen versi betino nih lah. Makanya pakai filter kayak gini. Ya, bang, gua penanya apakah ada... Apa sih? Ngechatnya itu nian. Ada elf di dunia nyata kurang tahu aku soal itu. Itu kepercayaan warga dunia mana gitu. Stream education enggak tuh kocak. Ini aneh-aneh aku Filbert. Kadang-kadang ada yang brutal ngomong. Main-main loh sebanyak oceh kampang. Aku blokir dia pening-pening. Bang kalau festival panen di fall itu harus masukin apa biar menang lomba? Fall. Panen fall. Kagak ada perlombaan itu, Bang. Apa be yang bisa kau masuk ke be? Ntar, tahan dulu. Coba aku ngobrol dengan yang lain, kawan-kawan. Bang, adakah kode cheat engine buat ganti istri, bang? Kagak ada, kagak ketemu aku. Sorry sebelumnya. Ngeri kali, kocak lah. Ganti istri dah tuh. Festival panen di fall itu tuh, nak kamu kasih grip. Dia tuh cuma ngasih sesuatu. Misalkan kau kasih anjing, dia bakal cak mano. Kau kasih ayam, dia bakal cak mano. Ngasih green paper, dia bakal cak mano, gitu kan. Oh, hi Claire, when we go to place better view? Ila ditolak masih bisa . Ih. Ini ngapa aku ngelakukan gini? Gini cuy, aku nih pengen ngetes. Oh iya ngomong-ngomong si An dengan Cliff lah nikah. Kita coba ajak bisa deh. Udah bisa. Erik dan nih yang nikah nih siapa bae? Siapa bae yang lah nikah nih? Coba aku cek dulu. Oh cuman Cliff doang. Rick belum nikah nih. Berarti Rick kalau belum nikah bisa diajak nih berarti. Banyak oce, cak pakaman. Woy, mana kalau seneng kau keluar dari streaming ini, The Rain Again. Ngapui kau ngerak ini, ngeretokin streaming aku. Apa perlu ku blokir kau lagi, kampang nih kau. Sudah aku blok dia, pening pala aku, ngapui pulu. Nggak seneng kabur, rasa pusing. Elf itu bukan peri sih sebenarnya. Tapi bisa peri juga sih, entahlah. Aduh kan yang makhluk kayak manusia tapi kuping panjang itu nah, yang umurnya bisa ribuan tahun. Bang, apa bisa bantuan kurcaci musim saya? Bisa. Syaratnya cuma dua hati doang. Hati dua doang. Dua akun dia. Tahu gak ngerti aku. Lah capek aku blokirnya. Bang blokir siapa Bang Chat? Itu, nyuruh aku. Mainlah berdasar banyak bacot ujinya. Agak lain kasih si anjing sih kok itu. Ini aku sudah tolak. Aku sudah tolak ini kan. Oke, di kasus ini Cliff
Dengan Rick gak bisa diajak ini kan. Berarti tinggal dokter sama Grey. Itu dia pakai bahasa Bongkok di blok. Dia pakai bahasa Palembang. Mainlah be, dasar banyak banyak ngoceh ujinya. Apa reti masa aku? Bang pergi dulu ya, cas HP. Oke oke siap bang. Ini kita tolak ya. Coba kita tolak dulu. Oh oke. Filter dua akun siapa? Tolong kasih tahu saya. Oke oke. Feeling ada lagi, iya kayaknya ada lagi kayaknya. Aku tuh di posisi cuman pengen pengen ini nih bukan streaming main gameplay kayak biasa kon-kon. Maksud aku tuh kalau nak nyari wong yang mainnya tuh bener-bener kayak main bener, carilah streamer yang lain dah. Ini nih streamer aku tuh khusus kayaknya, khusus untuk gameplay tertentu gitu cuy. Ini kita ngajak nonton siapa lah lemaknya ya. Coba aku ngetes dulu. Aku ini ngetes dulu cuy. Ah gitu. Ini posisi kalau misalkan kita nolak seluruh ngobrol dengan seluruh penduduk tapi tidak kita terima ajakannya. Jadi nontonnya dewean gitu kan. Lagi kita coba ngobrol dengan Grey. Sudah juga kita coba juga ngobrol dengan si dokter juga. Karena untuk Cliff sama Rick dia tidak bisa diajaknya karena mereka sudah ditolak cintanya gitu cuy. Itu saya jadi moderator oke. Ini khusus buat arwah gentayangan, game harap pesagak lain. Intinya aku tuh bukan main kayak biasa cuy ya. Men sekedar main nanem, nambang, upgrade rumah, itulah biasa bagi aku cuy. Ini yang datang ke sini ini bukan untuk nyingok gameplay yang kayak biasa. Yang aku sajikan ini benar-benar tidak sama gitu cuy. Kadang-kadang ada eksperimen yang aku lakukan gitu cuy. Bang, gua nanya, mohon maaf atas kepo akun waktu siapa? Tak tahu siapa, tiba-tiba ini ngerusuh, nyuruh aku main bae lah, dosa banyak bacot. Ya itu lah kira-kira. Apa arti dia nak ngatur-ngatur aku, cuy, agak lain. The rain biasa. I was fantastic, energized. Masa aku gini, kalian boleh ngechat biasa, cuman kalau ngerusuh-ngerusuh siap-siap bae, cuy. Aku tuh wongnya sensitif, cuy. Berarti mau nyapa sama mana lagi? Ah, tak tahu lagi aku, Bang. Bingung aku. Aku belum kepikiran nak main harap pusing yang lain, game perawan bagi aku. Aku juga tak bisa nganalisanya. Ini kaget, coba terakhirnya aku bakal ngajak grebe ini kaget. Aku cuma pengen tahu teks-teksnya basic. Ya Allah. Tapi saya lihat ada chat bilang kecanduan apa maksudnya bang? Nggak tahu kecanduan apa bang. Oh yang itu tadi tuh minta alam tuh. Dia tuh ngomong kalau dia tuh ini pengedar narkoba atau semacamnya. Aku tahu dia bercanda, cuman kebangetan ini cerita itunya. Kaget ternyata beneran aku yang kena sasaran. Oke kita load state. Aku akan memilih ngajak ngobrol dokter gaun-gaun nih. Oke. Aku mau bikin mitos dulu bang. Oke siap bang. Makasih Pak Dolso King. Untuk kehadiran anda, ya silakan kerjakan dulu apa yang bisa kau kerjakan. Ini emang klip sama si Rick gak bisa ya kita ini. Hati teks. Ya katakanlah demikian. Bang, tutorial jadi prakor kok kaku bang, aku gak tahu. Halo juga Reza Hidayat. Aku gak tahu caranya cuy. Ngobrol lagi dengan dokter coba. Ini masih sama teksnya dengan yang sebelumnya. Coba aku bukti ke degree ini. My grandpa did a great job. Oh iya, itu kan kerja ini. Yang bisa ngebikin kembang api ini kan gawian kakeknya memang, si Saibara, cuy. Cara tulis toder. Gimana? Toder? Toder? Toder apa, cuy? Nggak paham aku. Cara tulis toder. Load state dulu, kawan-kawan. Aku akan ngajak ngobrol si Grey, kawan-kawan. Aku nak nanya, tadi aku lupa. Bentar dulu, aku ingat-ingat, bang. Agak lain. Bang ada apa semun versi cewek tapi bahasa Indonesianya nggak? Kagak ada pak, kagak ada persisnya. Ada tuh ada yang versi beruang laut itu kan. Tapi ini apa tuh? Aku ada ngebug di beberapa momen tertentu.
Nah ini terakhir ini, si Grey ini padahal udah ditolak lo cintanya, cuman ternyata masih bisa diajak nonton kembang api, ndak tau ngapo. Kan ndak hati-hati lagi nih cuy. Dan kocaknya kayak ndak bisa diajak ngobrol mulu nih, agak lain. Dokter, saya buta huruf. Buta huruf. Cak mana emang saya buta huruf? Apa waktu kecil tak pernah belajar baca? Apa cak mana gitu? Coba ngobrol lagi aku dengan si dok, si Grey. Ih, masih sama teksnya rupanya. Masih sama berarti teksnya. Siaplah. Mantap kawan-kawan nih. Nah, kalau geleng-geleng fatigonya, geleng-geleng yang mana Reza? Geleng-geleng yang tegak apa geleng-geleng yang duduk? Aku balik-balik tanya nih. Sambil ngerokok bang, biar semangat. Pengen, cuma enggak, belum ngelinting aku bang. Belum ngelinting aku sayangnya. Sip, festival terakhir sudah. Geleng-geleng tegak itu 50 fatigonya. 50. Dan kalau kalau kau terus ke tanpa istirahat, dia akan bangun jam 8 itu kakek. Jam 8 pagi. Terlambat dia bangunnya kalau kau misalkan dia geleng-geleng, enggak kau istirahat ke misalkan geleng-geleng tegak. Kalau sikok lagi tuh geleng-geleng yang duduk itu sekitar 80 fatigonya, dan 80 itu sudah terlampau tinggi tuh. Dia bisa tidur, dia bisa bangun sampai jam 12 siang kalau dia fatigonya segitu. Suaminya kemana tuh bang? Kagak ada suami pak. Belum nikah pula bisa di game ini aku. Anhuda. Nah, ini kita percepat deh. Minum kaleng-kaleng. Minum kaleng-kaleng. Geleng-geleng minum kaleng-kaleng. Biar apa? Biar tegak. 50 sama 80 iyo. Aku gak, makanya aku gak pernah aku gak begitu panik kalau misalkan kerja di game ini. Nyingok be ekspresinya. Kalau kalau dia pingsan berarti staminanya nol. Nah, ketika dia staminanya nol berarti tinggal fatigue yang bermain. Nah, kalau fatigue-nya tuh mencapai 50 nanti animasinya geleng-geleng, geleng-geleng juga. Bang tidur jam 50, bangun jam 6. Staminanya full enggak? Belum pernah aku cek soal itu. Tapi staminanya naik dikit lah katakanlah. Aku lu belum ngecek sampai segitunya barbaran king sayangnya. Tidurnya jam 5.50, udah 5.30, 5.50 lah sekalian. Pilih nikah sama siapa itu bang? Siapa bae jadi? Ahan udah. Siapa bae jadi? Ini aku safety di sini. Ini untukmu bulu biru. Kita akan pilih yes, thank you dulu kawan-kawan. Kita akan pilih yes, thank you. Kalau hentikan waktu, apakah nge-lag? Harusnya tidak. Cuman repot kan kalau nak ngelakukannya ini KCB Johan. Aku udah tahu kalau pakai kode gamesnya gimana caranya. Tapi ada sih cheat engine-nya. Tapi versi yang PS1 aku ketemu. Kalau yang PSP belum ketemu aku caranya. Dia ada yang mau nikah sama siapa? Siapa baik? Ya siapa baik pacak yang lamar gitu ya kita terima kawan-kawan. Oh, ujung-ujungnya bakal ku tolak juga pernikahan mereka nih cuy agak lain. Kamu boleh cium pengantin. Muach agak lain. Kena 3 kali kadang bak kadang lancar. Oh, oke. Okay. Pupuri combro janta. Apa sih combro janta? Kagak ada pupuri. Dikit nian cuy. Cuman wali kota doang sebenci itu warga dengan Kai, Pak. Sebenci itu kah warga dengan Kai dekati yang datang cuy. Ya Allah. Jadi kalau ada yang nanya, bang bisa gak kita pergi ke kota? Saatnya kita pergi ke kota kawan-kawan nih. Kita pergi ke kota cuy, agak lain. Bang ada tutorial cara gunain cheat engine gak? Soalnya dilihat Google ribet. Ya emang itulah pak, seribet-ribetnya itulah caranya barbarian king, sumpah. Lu, kalian lihat dah cuy. Kalian lihat dah itu ada clear di situ, tegak di tetangga cuy. Pepuri cemburu sama petani cewek. Oh gitu maksudnya. Ini ngapa Duke nih? Oh iya, waktu event pertengkaran ini kan Duke nih paling bersuara ketika ini untuk ini apa tuh pertikaian dengan Kai kan? Aku dengar kau tak balik lagi ke sini. Hah?
Itu ini itu tamatnya apa bisa? Tidak. Tamat di gimana ya udah tamat, enggak bisa lanjut. Bahkan enggak bisa nge-save aku. Makanya aku pakai safety tadi. Itu enggak bisa nge-save, cuy. Ya, tinggalkan aku sendiri. Maaf. Kau enggak seburuk itu. Aku dengar kau menyelamatkan hidupnya ketika dia di sini. Aku dengar dari Zack. Ah, bodoh. Sorry, maksud aku dia bukan kalian. Persilangan sudah full belum, Bang? Semua eksperimennya? Hampir. Karena aku belum ketemu event yang urusan aku belum tuntas. Ada konten yang belum kubuat. Cuman kalau nak streaming lagi belum kepikiran aku. Paling tentang yang tantangan itu, tantangan lomba masak di tahun pertama menang itu, nah. Itu belum kulanjut ke soalnya. Nah, aku nak nambah, aku ini nambang, Bang. Jam 6.80 PM itu kan ada gali itu pabrik kotak dan enggak ada yang animasi geleng-geleng pada jam itu. Nah, ketika aku mulai nambang itu sekali geleng. Aduh, gini aja. Gimana nih ngomongnya sama kau, Tunggu sebentar. Ada link yang perlu kau baca. Cuman enggak tahu kau bisa bahasa Inggris apa tidak nih. Ntar masih ada enggak aku, kontennya hilang kayaknya, cuy. Back to nature. Gimana? Di mana lah konten itu? Shipping ulta penduduk HTMBTN cutscene back to nature HM pacar saingan notep web chip. Oh iya. HM Fatigu. Harp kayak gitu ntar. Harpes Moon Fatig. Dia ini gini, Reza Hidayat. Miss, ini kita ngomong kalau belum ada Mystic Berry. Ya. Kerja di jam malam itu sekalinya kau staminanya belum habis, fatigue-nya langsung jalan. Kerja di malam itu resiko memang. Jadi staminanya berkurang, fatigue-nya langsung naik padahal belum habis fatigue-nya. Apalagi kalau belum ada Mystic Berry, sudah tuh kerjanya pas hujan. Kau nambang misalnya nih. Fatigue-nya langsung naik itu, cuy. Itu beresiko. Makanya butuhnya yang namanya Mystic Berry itu untuk mereduksi atau mengurangi tingkat penambahan fatigue-nya gitu, cuy. Tapi tetap walaupun sudah dapat ini Mystic Berry ya, nambang jam malam tuh resiko loh. Makanya enggak kulakukan. Rex Final Fantasy dah, Bang. Aku enggak main Final Fantasy, cuy. Sorry sebelumnya. Fatigue-nya jadi sangat berefek tuh di jam itu. Bahkan yang lebih gilanya lagi, ada di jam tertentu tiba-tiba misal masuk tengah malam waktu masuk jam 2, aku lupa persis ya. Itu fatigue-nya langsung naik, lumayan naiknya sekitar 10 apa 20. Aku lupa persis ya. Tenchu 2 P1. Tenchu 2 udah tamat, cuy. Belum pengen comeback aku. Game moment itu gitu. Udah dapat. Saat fatigue-nya hampir habis. Fatigue bukan body geyser, turbo jolt mainannya, Bang. Body geyser tuh ningkat ke stamina soalnya. Percuma, fatigue kamu 80, kerjanya malam-malam. Percuma kamu minum body geyser, pas nyangkol fatigue-nya jalan, ujung-ujung pingsan juga. Jadi perlu dipahami dulu konsep dari stamina sama fatigue gitu, cuy. Atau fatigue, aku nyamannya fatigue sih. Dibanding fatigue ya bingung pula. Pokoknya tingkat kelelahan gitu, cuy. Mulai naik fatigue mulai jam berapa, Pak? Jika sudah ada Mystic. Nah, aku lupa soal itu, Reza Hidayat. Ada situs internet yang ngejawab pertanyaan itu. Gimana ya mau bilang ya, aku nih gak ketemu pula situsnya, dari tadi ku cari masalahnya itu, Reza. Nah, ini dia, la ilaha illallah. Nah, oh iya, kau kan pinter bahasa Inggris nih, tunggu sebentar. Nah, kau baca be ini, nah, itu Reza. Di situ ada itunya, ada informasinya. Apakah ada game Doraemon PS1? Ada, dan aku sudah tamat itu. Ada itu, ada. Udah tamat Doraemon 2 SOS deh tuh. Bukan story season, bukan. Memang game-nya kayak itu. Bisa lah tipis-tipis. Oke. Nah, kok pahami be itu. Jadi di jam tertentu ada penambahan fatigue gitu. Halo Vincent. Ini Vincent sudah tengah. Hadir Bang Rico. Nah, ini Vincent pula, gua enggak tahu, gua agak lain. Siduk agak menyesal, Pak. Iya, benar. Dia kan yang paling bersuara kalau soal kebencinya dengan Kai. Ternyata Kai tidak seburuk itu, cuy. Yaudah, tamat gitu, guys.
Jadi gamenya gini doang, Pak, yang versi betino itu sebenarnya. Kalau pengen lebih lengkap sih main yang ini sih, Harvest Moon More Friend of Mineral Town, tapi enggak akan bakal kumainkan lah. Game perawan bagi aku sih aku enggak punya waktu ngebahas tuntas ya. Aku kalau sudah nyebut game perawan berarti ketika aku memainkannya aku tidak akan se-ekstrim ini menjelaskan informasinya karena aku pun enggak tahu mekaniknya, cuy. Iya, sama-sama, cuy. Hidup aku yang menyesal. Game yang kompleks kayak Harvest Moon kira-kira seru apa, Bang? Yang kira-kira yang seru ya, game yang kompleks kayak Harvest Moon. Yang seru apa? Kompleks dan seru. Coba di Digimon World 1 atau Monster Rancher 2. Serius. Itu sama sakitnya itu. Soalnya mekaniknya bukan kayak kamu main Final Fantasy grinding, leveling lawan boss dah gitu dah. Atau Suikoden semacamnya gitu, tidak. Game itu unik, cuy. Kadang-kadang lah capek-capek gitu ngelatih. Lah, ngapo, Pak? Ngapo cepat mati ini karakter? Apa yang salah? Itu ada sesuatu yang enggak bisa dijelaskan kalau enggak make, kalau kita enggak tahu rasionya gitu, cuy. Itu percontohannya be itu. Kelar kan Bang streamingnya? Ya belum lah, kaget bakal ini. Aku lagi ngelinting rokok, cuy. Kaget bakal lu state gitu. Ah, urung, bukan urung ke kota. Dia sudah ke kota, Bang, tapi itulah scene ke kotanya itu tidak ada. Tidak ada tuh gambar gedung tinggi, jalan raya, mobil melewat atau semacamnya. Yang penting, bener nih, dia pergi ke kota. Sudah kelar, game-nya tamat sampai situ doang. Kocak dah tuh. Nggak bisa lanjut, kawan-kawan. Duk ingin ikut. Nggak doi juga deh kayaknya tuh. Terus jika gak punya mythic berry dan hujan, jika fatigue tanpa mencet kowe tak bisa pingsan, Bang. Nah, itu karena jam tengah malam, Reza. Kan aku bilang tuh, ada jam tertentu tiba-tiba fatigue-nya naik, cuy. Kaget lah, aku belum menganalisa terkait hal itu, cuy. Reza, sumpah dan bingung dan aku. Aku gak tahu angkonya pasti fatigue tapi berapa, tapi iyo, ini itu apa tuh? Tengah malam itu tuh yang kau maksud tuh, Zak. Sekitar jam 12 apa jam 2, lupa aku persisnya. Pernah di jemur tapi capek training dan jadi numemon. Nah, itu, Bang. Capek-capek kau ngelatih jadi Dumemon, itu berarti ada tiga kondisi dan kau tidak terpenuhi tiga-tiga kondisi itu. Kenapa itu terjadi? Biasanya early game, duit kau dak kate, persediaan stok makan dikit, jadi berat badannya kurang dari yang semestinya, kayak gitu. Biasanya kayak gitu, Bang. Capek-capek kau ngelatih, berat badannya kurang. Biasa season 3 of 10 gak, Bang? Tidak, tidak main aku, cuy. Aku cuma taunya Harvest Moon Back to Nature, titik, that's it. Aku tidak nempat ke diri aku ya jago Harvest Moon juga sih sebenarnya. Kebetulan game ini yang bisa aku kupas. Ingat, aku tidak nge-save file, kawan-kawan. Ya. Jadi kalau aku load game, ini kalau aku load game, cuy. Balik ke posisi yang sebelum kasus tadi. Nah, gitu. Makanya aku akan memilih untuk load state. Dan aku akan memilih untuk sorry, but no. Hah, serius? Wah, kau bercanda kan? Udah, kita dengar lagi suara-suara jomok-jomoknya itu. Dilema lagi, cuy. Cara tersirat bagi perempuan nikah adalah akhir segalanya, maksudnya gitu ya, Bang, nih game. Kagak tahu aku soal itu, Middle Make Mati. Mungkin si developernya agak males neruskannya game ini untuk diterus ke sampai ke ininya. Lagian juga game ini kan ada versi remake-nya ya, bukan versi remake. Iya, sorry, ada versi yang lain yaitu Harvest Moon More Friend of Mineral Town. Main ke beang itu kalau pengen tahu kelanjutannya gitu dah. 3DS tapi bukan 3DS, sorry. Ostrap Season tadi 3DS ya. Mau kasih informasi Ricky Christian. Game ini aku enggak bisa main ke konsol 3DS, PC aku kentang, cuy. Aku bete kerja, Bang, bisa pingsan sama cewek tak? Ya, ayo. Setidaknya aku tahu itu, Bang. Ada mekaniknya yang belum kumpas tuntas itu, sayangnya. Versi remake bukan Rikopal, bukannya Rikopal ya. Bukan, kocak. Bukan gitu. Harganya 1 juta. Ya Allah ya Tuhan, tolonglah. Makasih cuy yang request tadi ya. Ya duit segitu mending upgrade PC dah. Cara dapetin semua jurus-jurus Digimon War 1 gimana, Bang? Waduh, nonton konten nih, Bang. Itu apa tuh? Kau harus tahu Digimon apa yang punya tekniknya. Dan kau harus pelajari teknik itu. Dan ngedapet ke tekniknya juga random-randoman. Kadang dapat, kadang kagak gitu, cuy. Lu banyak ngomong hamim bitom di kota anak pacak sekolah hoak lah pas tahu galau agak kecewa nasib, Bang. Aku juga pernah ngalamin ko alami, Bang. Ayo pergi ke kota lah, ada jembatan runtuh lah, inilah itulah. Nah, minatan di Game Boy, iya benar, di Game Boy Advance persisnya. Ada pas menyon di GBA versi lain. Nah, itu yang tidak ku mainkan, cuy. Mohon maaf sebelumnya, cuy. Mulai nih cinta-cinta Popuri dengan Kai ini agak lain. Popuri, Kai, ngapo?
Claire mencampakkanmu ya? Jadi bawa aku bersamamu, mampus. Inikah popuri yang kau dambakan, kawan-kawan? Itu orang yang ke kota sama jembatan. Baru dengar, tapi bang, dengar-dengar ada yang bisa naik ke kahyangan ketemu Jenderal Teng Peng. Ya elah bang, kejauhan bang. Kamu ini kebanyakan nonton Hawk Harper's Moon Back to Nature ini. Aku ini nonton juga masalahnya. Sampai jam berapa streamingnya sedapatnya besok? Ya paling-paling cak biasa lah, jam 11:30 gitu cuy. Udah apa boleh sama apa aja sih? Oke siap, atur. Hawak itu cok, iya hawak. Hoax itu cuy. Gak main Yu-Gi-Oh kak? Tidak, gak main Yu-Gi-Oh. Aku juga males bawa konten apa di Yu-Gi-Oh tuh. Pasalnya aku beda main grinding, aku main curang aku waktu Yu-Gi-Oh itu. Ya capek be, nak ngumpul kartu. Kemungkinannya kecil juga. Aku udah jago-jago amat main game itu cuy. Udah ngerti ininya, udah ngerti mekaniknya cuy. Ada hawak tahun 9 nikah sama Karen masuk coklat di tempat pakan sapi. Susunya jadi coklat. Waduh, ya ampun. Mau kasih informasi ya bang, mantep pula ada info seperti itu ya. Jangan bercanda popuri. Bawa take you instead. Apa itu maksudnya? Tapi aku akan kembali lagi tahun ini. Aku akan kembali untukmu. Wah, ya Allah. Apakah Hawk paling keren? Hawk paling keren itu narok coklat ke pakan sapi nanti ngasilkan susu coklat. Itu paling keren tuh. Paling enggak kepikiran ide dari mano itu makan coklat terus susunya coklat tuh agak lain. Bagi blonde gimana perasaannya? Ya biasa saja. Saya gimana, Pak? Aku cuman sekedar pikok rambut doang agak lain. Bang ingat ya skor trooper race 60 juga polosan jika ada nef 3 dan boom 2 aku. Iya. Iya benar sih Reza. Kan kita sudah coba itu di streaming kemarin Reza. Kan tahu kok kan. Makasih cuy. Ya dan memang yang 60 itu yang aku incer Reza Hidayat. Syukur-syukur bisa menang. Kalah kita coba lagi kayak gitu cuy. Bang, kalau game Granny, game horror pernah live streaming, game Granny tidak pernah main aku. Tapi kalau kayak Slenderina, Samu yang game Uhu yang tentang apa tuh yang horror-horror di itu tuh. Bahkan aku pernah main game horror dari Rindi itu cuy, yang on time Indonesian horror itu. Itu jump scare-nya paling mantep tuh. Soalnya tiba-tiba depan di belakang ada penampakan cuy, kagetnya. Coba bang, shing 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 shing. Shing shing. Apa harapanmu hanya di 60? Iya benar, harapan aku hanya di 60. Ingat Reza, ada mekanik yang namanya RNG dan aku ambil RNG itu. Bang Rapus pun mau main enggak? Tidak main aku. Enggak pernah nyentuh aku game itu. Take care, oke. Okay. See you next summer. Oh, berarti kita harus ke tahun keempat ini cuy. Oke. Nah mumpung Sabtu ini. Rick sudah, Clip sudah, Gray sudah, Kai sudah. Siapa lagi nih guys? Oh iya dokter belum. Berarti kita cari hari Rabu nih. Ngapa hari Rabu? Kayak gue kasih tahu. Sorry, ku lewat ke Bayben. Nggak penting dan bagi aku. Haris Juliansyah baru saja mengirimkan dukungan 500 ribu. Halo BG Vincent, ada sedikit rejeki buat anakmu. Semoga semakin maju channelnya ya. Gilo bang, Anda bercanda tuh gimana cu? Nenger angkonya tuh ya Allah bang. Yolah gek ku kasih ke anak aku cuy. Gek ku kasih ke anak aku untuk ini, untuk belanja baju. Bang, mau kasih nih bang, aku gak bisa ngomong apa-apa, sumpah. Gak tahu apa, dengan cara apa aku nak balesnya gitu. Bang, aku gak tahu nak balesnya cak mana bang. Jadi, ya semoga kau gak kecewa lah, itu yang bisa kudoa. Dan pokoknya untuk yang nyumbang tadi, semoga lancar rezekinya. Dan untuk kalian semua yang hadir di sini, semoga kalian semua berbahagia kawan-kawan ya. Ya, semoga hal yang baik ada di diri Anda. Semua siapapun Anda kawan-kawan ya. Kaget aku, Cok. Chef Domblen tuh pernah main aku. Chef Domblen tuh pernah. Waalaikumsalam, Selon ya. Sorry aku baru baca. Chef Domblen tuh pernah, tapi belum seluruh ending ku dapat kah. Kayaknya aku bakal mainnya di Chef Domblen sih sebenarnya walaupun berat. Oke. Gua mau nanya kenapa game emulator harus pakai chipset? Chipset. Maksud kau cheat engine atau cak mano? Chipset enggak paham aku, Pak.
Aku tuh gini, aku menempatkan diriku bukan sebagai gamer biasa. Aku tuh kayak break the system, mengupas tuntas sistem gitu cuy. Makanya streaming aku gak sama dengan streaming yang lain. Yang lain kan cuma sekedar main game, ya main macul jadi kayu kelar. Kalau aku enggak, aku mengungkap rahasia di baliknya gitu cuy. Bang, kalau udah dapat undangan pernikahan dari Evil, apakah masih bisa dikasih Blue Feather? Dikasih, tidak bisa dikasih. Kau bisa lamar, tapi akan ditolak mentah-mentah loh. Nah ini bang, iya, makasih cuy. Halo juga, yes Judan. Ya gitu, awas weeknya kebakar. Iya bang, itu kebakar udah gak tuh betul ya. Mantep rezeki anak, iya makasih cuy. Oke lanjut kan, mencari hari Rabu kan. Wah gila nih, gemeter aku cok, sumpah gemeternya aku. Dia kan padahal aku tuh bikin sawitnya untuk upgrade PC. Kalau model-modelnya itu ku tarik duitnya loh. Ku tarik duitnya ku kasih ke anak cuy. Biarlah untuk baju anak dulu lah. Bodo amat lah tentang upgrade PC. Cuy mau kasih nencok sumpah. Aku bingung nak ngomong apa. Coba jempol mang. Iya. Ini aku kasih jempol tik. Gitu bentar. Tunggu bentar. Terpaksa nih. Ku kasih jempol tiga kawan-kawan. Siko, dua, tiga. Nah agak lain. Dah, tak bisa ngasih lebih dari itu cuy. Ya siso lagi jempol kaki. Tak pacak lah cuy. Agak lain. Siko, dua, tiga. Ya gitu dah. Kocak. Terus tamatnya next apa bang? Udah katain next apa-apa sih Reza Hidayat, bingung juga aku. Paling-paling Save the Homeland sih sebenarnya. Kalau ada ngomong apa dak ini apa tuh Hero of Lifale? Pertanyaan aku dak pernah main pula Hero of Lifale gitu cuy. Kabur udah mulai gelap. Udah mulai gelap dak tuh berteriak kocak nian uy, gelap nian uy asli dak tahu lagi dak ngomong apa gelap. Gelap nian Pak, sumpah mentak palaku. Jalan-jalan aja Bang. Ya boleh. Itu tadi ja, kau kan ngulang baru nih. Yang kalau ada Save Valen ada anak. Bini ke lanika dengan bini ngomong kayak gek kita coba eksperimen ini nih apa tuh tumbuh kembang anak tanpa kehadiran ibu. Nah pening enggak tuh, siapa yang gelap bang enggak tahu bang. Iya tadi tuh ada drag jok cuy, drag jok enggak tuh betul. Dah gek aku ngidupin lampu dulu kan, tunggu sebentar ngidupin lampu dulu. Twing sakit mata enggak tuh. Tinggal tanggal 7 ke Padang bang, kampung istri Lord Palembang boleh kali mampir. Tanggal 7 ke Padang bang, kampung istri Lord Palembang boleh kali mampir. Boleh-boleh bae sih Haris. Ini paling cak mano ngabarinyo kalau kau di mano gitu, itu masalahnya. Takutnya gege kok chat di Discord enggak terbaca di aku gitu. Itu di situ letak masalahnya. Hah? Oke, kita memicu event proposal lu si dokter gon-gon nih. Yaitu hanya di hari Rabu. Ternyata ya gitu dah. Oh ini kau. Aku melukai perasaan Ellie. Dia bilang dia mencintaiku, tapi aku bilang ke dia, hatiku milikmu. Wish, milikmu dak tuh bangke dak tuh. Aman sih bang, masanya saya masih lama juga menuju ke sana. Ini dia dari bang menang sapi sama menang masa. Yo siap bang, aku tunggu gitu bang. Kalau pokoknya kalau ada challenge kasih tahu kawan-kawan. Siapa tahu bisa aku bikin. Tapi challenge yang ngotak lah bang. Misalkan bang challenge nikah dua istri ya, dak pacak bang. Mohon maaf sebelumnya. Bang challenge nikahi Thomas dak pacak juga. Mohon maaf. Gua ada berada pulau Eldia Paradis di rumah saya. Eldia Paradis dak tuh. Kiri kanan kota Titan enggak lu coy, agak lain. Penjara dak tuh. Tapi Saweria tuh harus 3 hari dulu baru bisa ditarik sih sebenarnya. Mampus. Save tip dan aku akan pilih I have a farm to run. Aku akan pilih ini dulu. Hilang musiknya pak, musik hilang. Ibarat kata kan, aku suka padamu, maukah kau jadi istriku misalkan, terus ditolak, terus bilang. Haris Juliansyah baru saja mengirimkan dukungan 500.000. Nah, yang ini baru boleh BG buat upgrade PC-mu. Aku harus ngomong apa, Pak? Ya ampun. Tahu-tahu. Ya ampun dah.
Itu salam hormat ya, bukan salam sembah ya. Salam hormat bang, salam hormat bang, salam sujud, hormat dah. Ya ampun. Ya ampun, sumpah. Padahal dateng, ngechat, ngerame ke ini, be udah syukur bang, sumpah. Salam sepuh. Salam sepuh. Ya, ya Allah. Ya gitu dah. Coba coba siap kasih tuh bang, PB saya subscribe ini. Ya amin amin, mau kasih barang ini barang barang king, amin amin, ya, makasih cuy. Bang, iya, minggu lalu gue tradisi level belum bitun, prediksi lu bener bang. Ya terus kalau prediksi ku bener tuh ngapo bang, aku udah lemah nih bang. Adalah itu tuh cuma spekulasi doang, bukan berarti aku dewa dewa tebak pak. Mohon maaf nih sebelumnya, kocak dah. Yo dikira aku dewa dewa judi dah tuh, dewa tebak tebakan dah tuh. Aduh merinding jiwa gue cuci lu ya. Bang beruntung Sawiria gue, kalau di PC Sunday gue mau bikin Sawiria, kalau ada PC. Abang beruntung Sawir gua kalau ada PC seandainya gua mau bikin. Oh iya, iya gitu sih bang. Mantap Sultan Tiare langsung Sawir. Ya gitu. Gila cok lain. Sumpah aku bingung nak ngomongnya Cak Mano. Oke okay. Ya pokoknya untuk yang tadi nyumbang, yang mungkin aku sulit nak nyebut namanya, takutnya privasi kawan-kawannya. Terima kasih untuk tapi gak ada perlu pula aku, gak perlu pula aku sembunyi ke sih. Andai kena aku muncul ke juga bakal muncul namanya. Lag. Tidak lag cuy. Bukan lag. Nah, nge-lag ya? Bentar, nge-lag ya? Aku udah nonton sebenarnya. Iya, nge-lag ya? Nge-lag ya? Ah, nge-lag dah nih? Ida cuy. Dia nih, ini suaranya hilang memang. Kita nolak, kita kan nolak. Tiba-tiba ada dia. Oke, ya katakanlah begitu. Tidak, tidak nge-lag kawan-kawannya, tidak nge-lag kawan-kawannya, siapa ya? Game triple A menanti bang. Oke, sudah aman, oke. Okay. Game triple A ada tuh. Tapi panjang ceritanya cuy, kalau game triple A tuh. Aku butuh beli ini soalnya, beli dua barang, tiga. Beli RAM, beli PS, beli RAM, beli motherboard, beli prosesor. Jadi sempat lag bang, oke, sorry. Mohon maaf cuy. Lag dikit bang Vincent. Iya bang, siap bang, lag dikit. Oke, gas. Coba aku temui dokter dulu cuy. Karena aku tolak dokter nih kan. Aku tolak dokter tadi. Ada dia. Emang gitu bang, biasanya judi bola nanyanya emang emang nanyanya sama yang gak paham bola. Iya, prediksi macam apa bola itu bang. Aku tuh udah basing-basing tadi tuh. Main Smackdown 2 dong besok bang. Besok Smackdown 2. Kita ngomong Smackdown Pain apa Smackdown yang Smackdown PS1 yang kedua gitu. Paris. Tapi Smackdown loh. Ini kan ada yang minta, ge kusah ke lah. Download dulu Smackdown Pain ke lah bang, biar mantep bang. Iya. Ge kusaji ke bang yang tarik-tarik celana ge, dosa khawatir. Streaming aku malam juga. No, bener-bener ketolak dong. Ya dulu nanyo nih baik-baik nih. Aku gak punya Smackdown, aku punya tawaran lain, gak ada kira-kira, namanya Rumble Rush. Kalau Smackdown yang PS2, belum download aku. Beli Diamond Mas di dunia nyata, oke. Okay. Gak paham maksudnya. Bang Gripple tiba pertama yang nanti dimainkan apa bang? Itu, pengen yang ngerasa ke itu cuy. Ini, apa tuh, CTR Nitro Field, tapi mahal pak. Nah beli, kocak lah. Request game penonton ambiar, kocak dah, iya. PS1. Yakin? Gak burik bang. Dah lemak pula gak kau kenal kata. Dah lemak pula kak gak. Ya edak. Tapi kalau kayak ngomong sudah aku boleh buat lah. Ini special guest kawan-kawan agak. Jadi aku akan mengabulkannya. Smackdown 2 PS1. Make siapa? The Cat gitu. Mantap The Cat dah tuh. Di situ celengan dah tuh. Celengan. Chocobo Racing bang? Bukan. Sorry. Chocobo Racing dah tuh. Oke. Okay. Load state dulu kawan-kawan. Ini load state dulu cuy. Load state dulu. Aku akan milih I Will Go With You. Berarti kaleng pucuk tadi pilihan penolakan, kawan-kawan. Smackdown 2 PS1 ya, bukan Smackdown Pain ya. Wah, ini berat ini. Beratnya tuh gini, masalahnya tuh ngapa aku enggak cosplay? Sorry. Lagi, ya sudah bang, ayo paham. Berarti main Smackdown Smackdown 2 PS1 karena ada karakter Rikishi. Jangan-jangan Scotty to Hoti pula yang kita pilih kaget. Scotty to Hoti dah tuh betul ya, agak lain. Ini lagi-lagi di mabuk asmara datang Zack bangkit dah tuh.
Jadi santai-santai kasih. Oke, siap siap Gilbert, siap. Dolar kuning tar gasken. Bodo amat dolar kuning dah. Jangankan dolar kuning, cuy. Dolar merah lagi pernah dapat aku, cuy. Sering aku dapatnya. Bang, suka Intel apa AMD? Awalnya suka Intel, cuman karena Intel agak mahal, terpaksa AMD dah. Rencananya Ryzen 5 5600G. Jadi aku enggak perlu repot-repot beli VGA di awal-awal. VGA belakangan be gitu. Ya toh VGA aku buruk juga kan. Ryzen 5 5600G. Nah, aku lupa kalau motherboardnya sudah aku catat sih sebenarnya. Nah, tinggal RAM juga pengen beli yang 16GB. RAM aku masih 8GB untuk DDR4. Dan enggak tahu nih beli RAM-nya itu apa cukup tambah RAM 8GB atau belinya 16GB lap ini dua slot itu. Terus aku tuh bener-bener ganti ke kapasitas lebih besar atau tambah be biar kapasitasnya sama tapi bisa 4 slot gitu, cuy. Itu enggak tahu belum kepikiran aku. Ntar kawan-kawan, pernikahannya di tanggal 12 dan ada festival apa nih? Harvest Festival. Oke, kita taruh anjing, oke. Kalau itu masih lanjut musiknya kocak. Iya, kalau itu masih lanjut. Oh, si Toti. Si Toti. Iya, itu. Si Toti. Ya berarti yang dimaksud ini Smackdown 2. Nah, masalahnya karakter itu kan singkatku enggak kate di Smackdown Pain. Ya enggak tahu lah kalau aku salah kawan-kawan. Oke, besok. Kiranya 10 juta bang, kira-kira 10 jutaan bang udah mantep. Iya, 10 juta dak tuh berteriak pak. Ini per-peran be, belum sampai baru seper 10-nya gitu cuy. Seper 20-nya gitu cuy. Masih jauh dah. Ada juga notis nih, waduh, si judi slot lagi datang. Bang bikin video bareng anak beli bajunya bang. Oke, gue kulaku. Enggak sekarang masalahnya. Sudah bisa lah. Masalahnya gini. Ini aku kasih tahu baik biar kalian tahu kan, kawan-kawan. Duit yang aku dapat dari Sarwi ya, 3 hari kemudian baru bisa ditarik, coy. Misal si A ngirim sekian, si A ngirim dengan jumlah A. Si B besoknya nih, besok si B ngirim duit dengan nominal B. Nah, si A itu 3 hari dari hari dia masuk ke. Nah, dan si B ini duitnya pas diambil besoknya juga. Tapi, di 3 hari kemudian, tapi di besoknya juga. Karena perbedaan sehari itu, cuy, untuk diketahui, be. Jadi, tidak tiba-tiba besok langsung beli baju untuk diketahui, be. Kamu nanya, kan, bang, kapan beli itunya? Ya, belum lah. Belum bisa ditarik duitnya, cuy. Cosplay Freya, dak tuh. Lanang aku nih. With the bright sign, flower in bloom. Sing. Agak lain, anjing. Baca dulu. Bang bikin video sudah tadi. Ada yang mau THR lebaran tahun ini aku lagi banyak berkah. Tidak mau kasih notis nih. Ngeri aku duit dari kakak lain. Tapi aku kepengin nanti bang mereka bisa streaming game GTA 6. Waduh, GTA 6 tuh butuh konsol PS5 bang. Dia tuh eksklusif soalnya. Eksklusif PS5 itu cuy, kocak. Ya bang, tobat yang bisa bareng anak. Ya oke siap bang. Tidak bikin video sih. Kok ini be slipan baik kali ya. Ini baik kali ya. Freya OP bang, setuju. Freya OP. Kok susah ngonternya, harus di bank itu. Aku kalau make glue dengan item dominan ice masuk ke dia baru dia bisa mati. Maksudnya itu dia mati di bank oleh ulti aku gitu, cuy. Aku lupa. Aku kasih tunggu ntar. Ini kan festival panen kan? Aku bawa ayam. Sama bawa ini, bawa green pepper. Oh ya, tadi ada yang nanya tentang ini, tentang terong. Sama bae bentuk terongnya, cuy. Tapi green pepper deh. Gelo masuk Freya ya, Bang? Iya, gelo masuk ke Freya. Gelo yang pakai dominan ice masuk ke Freya, sudah tuh dikeroyok. Mati konyol deh. Kalau dak katik yang pakai dominan ice susah itu si Freya itu. Jadi lumayan dapat ads nanti dari konten ya bang. Kalau ads itu belum dapat aku bang. AdSense belum terkumpul. Butuh 1.300.000 untuk bisa ditarik duitnya. Aku tinggal dikit lagi sih duit untuk tercapai angkos segitu. Cuman masalahnya nggak tahu bakal nyampe apa tidak tuh. Soalnya aku pernah deh aku kasih tau deh ke kalian ya. Aku nih karena penonton bukan aku nggak bersyukur bukan. Tapi karena posisinya masih segini.
Sehingganya aku nyingat per bulannya paling kenceng 50, 70, 100 kayak gitu per bulannya cuy. Jadi lama juga nak ngumpulkannya. Ya aku nggak padonya kan. Jadi kalau aku bilang A, ya aku bilang A kayak gitu cuy. Event yang tercari-cari apa? Ini nikah nih. Bentar lagi nak nyari event nikah dengan dokter. Belum lagi event pernikahan dengan pasangan masing-masing kayak gitu. Pertama-tama kita coba kayaknya dosa ngobrol dengan penduduk langsung baik kali dah. Yes, I did gitu kan. Dikit jadi buki. Amin. Kasih ubi manis, Bang. Waduh, telat, Pak. Aku sudah nyiap ke green paper. Aku enggak tahu benar tidak, tapi pokoknya cuma masalah yang baik atau yang buruk doang. Ini nih tidak masalah, bukan soal lebih bagus ini, lebih bagus itu, bukan. Ini sesuatu yang bisa diterima pasti akan dirasakan enak. Dan ada sesuatu yang tidak bisa diterima oleh lidah mereka. Oke, kita coba, cuy. Aku akan save di sini dan aku akan kasih green paper. Yang penting konsisten, Bang. Semangat. Semangat. Iya, semangat. Terima kasih, Hari. Kukira festival ayam, tapi bingung kok, Val. Mungkin kau mungkin kau tahu, Bang. Tujuan agak kau pasti tahu tuh. Kita lihat ekspresi setiap penduduk yang ada, kawan-kawan. Oke, merokok aku sudah. That was fun. Maksudnya si mayor ekspresinya seperti itu, cuy. Nah, tinggal kita ngecek nih ekspresi si yang lainnya gimana gitu, kawan-kawan. Sekarang punya energi, dia bakal ini naik gunung. Oke, enak sekali. Lihat sisa-sisanya, siap. Bedanya apa sama punya cowok? Ya, pertama kelaminnya beda, kedua ada mekanik yang namanya star point, ketiga proses pelamarannya itu lanang yang lamar, bukan kita yang masih bunga ini. Belum lagi yang keempat tuh ada tambahan event-eventnya, ini event-event antara kita dengan si cowok-cowok kayak gitu. Dan itu sudah aku kejar semua tuh. Dan yang terakhir, yang paling utama, nikah di game ini ya tamat gitu. Gak ada kelanjutannya, punya anak apa kayak gimana. Cosplay Naruto, Bang, kocak. Kagak bisa sih. Kira-kira 1% itu apa, Bang? Nah itu dia yang aku udah ketemu. Ya pening nih, anakku. Aku bingung nih, ini satunya nih apa. Laku penuhi kandang, saya itulah. Resep sudah mentok 69, gak lebih kan? Gak lebih. Wow, ya gitu. Ternyata ini apa tuh, jumlah ikan mentok 99 gitu kan, enggak bisa lebih dari itu kan. Telur ini apa tuh, panen sudah, alat sudah, kayak gitu-gitu doang ujung-ujungnya. Halo juga excitement. Bang, puasa emang bulan yang banyak berkahnya. Iya, mau kasih sharing. Iya, bulan yang penuh berkah. Selamat malam Zambi Bear TV. Everything I cook tastes good. Bagus. Tastes good. Hot pot is best. Oke dulu. Tar dulu nih kawan-kawan, tunggu sebentar nih. Biasanya kan ada yang minta sesuatu nih, tunggu sebentar. Aku mati ke filternya. Bentar, cuy. Ah. Sip. Sudah itu aku mati ke filter. Ini sorry, Bang, kalau bilang cosplay aku tutup dulu. Sisir. Terus bilang kata-kata yang indah, yaitu ups, salah, agak lain. Itu di hari 69 apa, Bang? Oh, ini itu masak, resepnya 69, Bang. 69 resep sudah aku masak. Yang versi betina ini ada resep tambahan, kawan-kawan, yang tidak ada di versi lanang yang gitu, cuy. Sorry telat, gak apa-apa, santai, Bang. Yang penting aku masih main, cuy. Masih lama aku sendiri. Saya Pandora Rezero. Oke, mau kasih untuk Anda dunia Rezero. Dunia apa tuh Rezero? Kayaknya senang mereka ya. Mereka senang, kawan-kawan. Mereka pada senang semua ya dengan masakan ini. Aku tidak punya kesempatan untuk makan banyak. Mereka makannya cepat kali. Ups, salah. Gak lain. Ya, aku tidak bisa meniru yang sebelah itu. Nah, ini misalkan ya. Ini misal ini. Apa tuh? Cak mana sih singgonya kalau misalkan niru dia tuh bingung aku, Bang. Apa misalkan ini misalin kan. Tunggu sebentar. Ada muka dia nih. Terus aku tiru nih misalkan kan. Ups, salah. Tidak gitu juga kali dah. Entahlah, tidak mirip aku, Pak, sumpah. Mungkin kurang sini kalian punya. Entahlah, aku tidak bisa. Lambat aku lagi lepek-lepeknya, cuy, agak lain. Ini belah tengah, kocak nih.
Ups, salah. Pening palaku, capek-capek. Lanjut, kawan-kawan. Siap. Orang mirip Vincent baru nge, bangkir aku. Senyum itu lo mirip bang. Agak lain. Load state, kawan-kawan. Kita load state dulu. Apa itu? Ya bukan apa-apa, bang. Ayam ini, bang. Apakah anda tahu apa itu cinta? Ya, cinta itu. Tak tahu dia. Susah aku nak definisikan juga, kawan-kawan. Aku masuk ke ayam, kawan. Aku masuk ke ayam, cuy. Iya, aku masuk ke ayam. Aku lupa ayam apa yang aku masuk ke tadi. Ya, kayak katakan lagi tuh ya. Wah, itu menyenangkan sekali ya. Waalaikumsalam, Rak Bagimi. Si wali kota tetap senang, tapi masalahnya kayaknya ada agak lain rasanya ya. Katanya kayak gitu kan. Ada apa nih? Badanku terasa berat, buset dah tuh. Padahal makan ayam loh, kawan-kawan. Kayaknya bukan aku deh, aku gak naro selih. Mana ceritanya naro selih nih ceweknya, agak lain. Nah, ini pasti keren lagi nih. Apalagi kali ini? Permen, marshmallow. Itukah keren yang kalian banggakan, kawan-kawan? Dikasih marshmallow ke pot ini, agak lain. Lah, ayamnya hilang gak, bang? Tidak hilang. Khusus ayam itu kalau kita taruh tidak di tempatnya, di tempat ayam itu cuma dua, yaitu di kandang ayam sama di luar lahan. Nah, selain dari tempat itu, misalkan kandang sapi, rumah kita, atau di hot house, atau di tempat lain, maka dia akan kembali respawn ke kandang ayam. Udah itu doang. Nanti bakal muncul lagi kok. Kayak gitu hitung deh abis ini. Ada apa dengan semua orang? Kayaknya enak. Eli, ini bener Eli ngomong kayak gitu loh. Dia bilang enak loh. Tapi si ini ngomong tidak enak. Ini cak mana nih? Lidah Eli agak lain sih. Ini jangan-jangan kalau aku taruh batu dia bakal merespon hal yang sama. Jangan-jangan ini agak lain karakter ini cuy. Masukkan aja bebek bulu-bulunya. Ya gitu. Coba aku ngomong lagi sama dia. Hai, kayaknya lucu nih. Aku kayaknya ngerasa. Aku sudah ngecek rasanya ketika dimasak. Lah. Wah, lain lidah Eli cuy. Ya. Ini kalau aku ngomong Eli itu punya cita rasa buruk soal masakan. Tersinggung gak kamu kawan-kawan? Eli, kita ngomong nih cok. Hai, aku sudah menantikan hal ini dan aku masih lap. Si An kok nafsu makannya tinggi, masih pengen makan dia. Ih, lain lidah-lidah karakternya, ada yang seneng ada yang kagak coy. Wah, wadidaw ini, coba bawa sampah aku lain kali coy, kocak dah. Aku merasa pusing lah, kalau Beb merasa pusing, lah dia masih kurang. Wow, inikah An yang kau banggakan kawan-kawan? Wow, barbar kali masukin ayam hidup ke pot panas. Wow, belum pernah menyaksikannya. Jika belum, welcome to Rico Pal Channel, di mana festival panen, festival pot masuk ke ayam gitu, cak agak lain. Sampah makin kocak nanti. Iyo mas, iyo sayangnya aku tidak bawa bang. Makanya aku bawa ayam karena testinessnya sama gitu. Dia tidak suka. Perutnya kak karet dah tuh. Aduh perut aku. Lah dia beda galak. Dia beda galak. Dan Eli. Wow. Sangat realistis. Coba kita ngomong dulu. Ih, aneh, rasanya aneh. Ah, kan ini nyata nih. Terus dulu kita ini Reza Hidayat memang popuri mantep cuy. Cita rasa masakannya tuh masakku tuh testiness dia, lidah dia tentang merasakan masakan tuh memang mantep cuy. Lah ini apa nih? Ada ngerti aku sumpah. Apalagi ini sumpah tambah gak ngerti lagi aku cuy. Miss Chen sih is popuri ya. Oke, makasih. Lidahnya beda dewek cuy. Coba kita ngomong sama ini nih. But not least. Kan seluruh cewek ada galau di sini kan? Seluruh cewek ini ada galau nih kawan-kawan. Kayaknya kita harus cek resepnya deh sebelum kita taruh ke dalam pot. Kayaknya seluruhnya hancur. Maksudnya itu pokoknya hancur lah ini oleh karena kita masuk ke sesuatu yang agak lain kawan-kawan.
Kau bawa air gak, clear? Ditanya dong. Cewek paling jago masak siapa, bang? Yokyoan lah, bang. Kalau dari sisi level masakan tuh gini sih sebenarnya. Kita ngomong dari sisi sudah nikah, kawan-kawan. An paling pertama, yang kedua popuri, yang ketiga bisa Mary lah katakanlah. Yang ketiga Ellie, Ellie tuh cuma masak sandwich doang. Dan Karen yang terakhir, kawan-kawan. Ellie ini cita rasa masakannya kurang juga sih. Karena gini, bagi kan gini, waktu hati dia biru itu kan event yang dia ngasih, dia kan nyicip ini baru belajar bikin sandwich penyihir pasir. Jadi segede itu masih belajar masak deh cuy, keperikatannya kan. Kalau ya kurang lebih gitu. Oke cuy, kelar kawan-kawan nih. Yo, ayam kita hilang nih kawan-kawan. Oke, kita selesaikan dulu event yang agak kampret nih kawan-kawan. Bang live streaming gruespel apa tuh maksudnya, enggak paham aku cuy. Wih, suara jangkrik nih bos. Jangkrik bos. Itu ayam gitu ya. Aduh, salah pula. Siko 2 3 4. 5 ini 4. Di sini 5. Total 9 kan? Oke, total 9 nih, cuy. Total 9 nih. 4 ayam di sini, 5 ayam di situ. Totalnya 9 ini. Aku enggak tahu ayam mana yang aku masuk ke tadi, lupa. Sekarang kita masuk ke hari berikutnya, cuy. Hitung lagi, Siko 2 3 4 5. Kelihatan di situ ada 5 jambul di situ. Atau nah, kita hitung nih kan. Aduh, kocak dah. Aduh, bangke. Siko 2 3 4 5 di sini. Oke, siap. Siko 2 3 4 5. Jadi ayamnya balik lagi, kawan-kawan. Ayamnya kembali lagi gitu, cuy. Mantap enggak tuh? Keren. Indonesia kan bro, iya dak gitu cara ngetik, aku blingo ngeblank pak. Iya, mischin si popuri, mischin is popuri head moshe. Kau ngomong apa? Tidak paham aku pak, sumpah. Oke lanjut. Halo Nevin, selamat malam. Mantap ya, wow, sangat realistis, magic, coming soon. Ya kurang lebih gitu cuy, kurang lebih seperti itu kan, semoga bisa dipahami. Jadi apa tuh? Ini kita ngomong ayam ya. Ayam itu cuma tahu dua habitat ini doang, di kandang ayam sama di luar lahan. Di luar lahan tuh kayak di sini nah. Nah, di sini nah. Jadi kalau kamu taruh di kandang kuda, kamu taruh di kandang sapi, kamu taruh di rumah, apa kamu taruh di hot house, bahkan kamu cemplungi ke pot panas sebadan-badan, itu pada akhirnya dia akan tetap respawn ke sana. Mau bukti, kita taruh dua ayam kawan-kawan. Kita taruh dua ayam, cuy. Kita taruh ayam ke tambang, walaupun agak lain ini agak. Nah, dua ayam kita taruh, namanya siapa tadi? Cerot aku. Wah, kok cerot sih? Mek pulo, bang. Ih, nama macam apa nih agak lain? Kalau betina pas nikah ngelamar lanang, mang. Tidak, Fania. Tidak, nama lanang. Kakek, pertanyaan kamu, Fania Kalista, akan terjawab langsung dalam waktu dekat. Jadi total ada 8 ayam di sini dan 3 ayam di sini. Ya, 5 ayam di belakang, 2 ayam di... 3 tambah 5, 8. Ya, katakanlah demikian. Sorry, Kak, aku ngomongnya agak salah, kawan-kawan. Dan kita akan lihat lagi di hari esoknya. Siko 2 3 4 5, Siko 2 3 4 5, total 10 ayam. Jadi ayamnya akan tahu jalan pulang, kawan-kawan. Ayamnya bisa tahu jalan pulang. Mantap. Ayam disimpan di taman bisa mati, Bang. Lah terjawab ya. Mohon maaf nih sebelumnya. Kapan terjawab? Ya sabar, Bang. Sabar. Ini nah. Besok dah, gas kena. Kita gas kena. Percayaan Fania terjawab sekarang. Jadi kita akan melihat event pernikahannya clear dengan dokter. Safety dulu. Wasa! Salam lendir. Kaget cuy, salam lendir. Udah sempet dulu bikin konten juga lain. Tetap dong yang lamar lanang Kak Fania. Nah gitu. Aku akan safety di sini. Kita akan melihat pernikahannya clear dengan dokter, kawan-kawan.
Everyone is waiting to congratulate us. Let's go. Ini konsepnya cak ini cuy, agak lain di game ini. Kau ngelamar sekarang, nikah sekarang cuy. Cak mana tuh, tidak paham aku pak. Ngelamar sekarang, nikah sekarang. Cak gitu kan lamaran sekarang. Ini acara nikahnya tuh beberapa hari kemudian gitu kan. Ini ya gitu. Itu dah, gimana mau bilangnya. You may kiss the bride, okay. Kiss the bride dah tuh. Muach. Mau 3 juta per bulan gak bang? Kagak. Namanya lucu ya gitu. Kowe nganggo bahasa Jawa. Kagak bisa ngomong bahasa Jawa aku bang. Mohon maaf sebelumnya coy. Kau gak denger aku ngomong sikok dua yang artinya aku pakai bahasa Palembang. Oh cak itu. Iya Pak Niat Kalista. Cuman perjuangan untuk bisa sampai nikah ini panjang. Yaitu gini. Harus kasih. Di game versi cewek ini kita harus banyak-banyak tebar pesona. Nah, cak mano maksud dari tebar pesona itu? Contoh, menang kalau ada festival banyak-banyak menangin. Nanti si cewek si pria akan tertarik dengan Anda dan hatinya tiba-tiba langsung naik gitu. Contoh Kai bisa hati kuning segera tuh dalam waktu satu bulan itulah cuy agak lagi. 4 juta kaget lah. Yang hyper pemeten kok ngomong apa Pak sumpah. Maksudnya bang nama ayamnya lucu mantap. Iya, lucu selucu-lucunya Pak, namanya ini agak lain, Pak. Bingung aku nak ngomong cuy. Dan juga versi betino ini nanti di hati tertentu itu ada event-eventnya gitu kawan-kawan. Kayak event dokter itu kalau di hatinya warna hijau kalau enggak salah ini, dia bakal kita bakal ketemu event di mana dokter sama Claire tuh berenang di danau kawan-kawan. Berenang di danau dan itu ya aku pernah nyaji ke tapi di streaming sebelumnya. Sayangnya aku lupa, mohon maaf sebelumnya sih. Nak ngerebut suami orang, Bang. Tidak ngerebut suami orang kan belum nikah, Dinda. Dari mana letak berebut suami orangnya nih? Mohon maaf sebelumnya, cuy. Pastor jomblo permanen kasihan, Bang. Ya mau gimana, Bang? Aku juga kalau pacak nikahi dia, aku nikahi, Bang. Masalahnya udah pacak, cuy, agak lain. Hai, Fania, isi. Enggak lain. Saya ada 5 juta, kagak. Nge-triggernya lewat eventnya, Bang. Iya. Jadi game yang versi ceweknya ada event-eventnya. Coba aku baca ke eventnya seperti apa, kawan-kawan. Ntar aku buka situs dulu. Nanti sepanjang nanti aku tunjuk ke cuy. Well ke Gebernet Bor. Apa lagi ini pak? Gak paham pula aku. Nima sama Sesek bisa. Ya kalau pacak aku laku gak bisa kayaknya. Ini kita akan melihat event mereka mau pergi. Ingat mau pergi ke kota kawan-kawan. Jadi ada bilang bang bisa gak pergi ke kota? Bisa. Ya ini caranya. Nikah dengan dokter. Abis ini siapa lagi bang? Abis seluruhnya sudah kita tolak kan loh. Rick, pertama kalinya tuh Cliff. Bahkan Cliff udah kita tolak. Kedua Rick, ketiga Gray. Gray tuh streaming kemarin. Terus Kai baru Kai di menit-menit sebelumnya. Sayangnya ya kita lah di sini cuy, apa boleh buat. Nah ini sekarang terakhir nih si dokter cuy. Ikan legendaris mentok seluruhnya sudah aku dapatkan semua dan aku mendapatkannya hanya mengandalkan fishing rod serius. Challenge air dan dapat air kawan-kawan. Jadi terbukti tidak harus fishing pool kawan-kawan. Bakso Jerman tuh bang, bakso Nazi. Oke, siap. Mahal amat. Oke, mahal amat. Gua orang bisa bahasa Belanda. Ya aku gak bisa bahasa Belanda bang, mohon maaf sebelumnya. Padahal kalau yang cewek lebih lengkap tapi kekurangnya pas sudah nikah gamenya selesai. Ya gitu. Makanya kalau pengen lebih opaten lagi mainkan yang ini Harvest Moon More Friend of Mineral Town atau Harvest Moon Friend of Mineral Town itu lebih komplit lagi tuh event-eventnya cuy. Cuman entahlah aku belum kepikiran nak mainkannya. Nah, putus tadi si Zack tadi. Halo 14. Ya udah. Ya udah gitu doang cuy. Jadi kalau pengen tamat main game ini gimana? Ya gitu caranya. Enggak harus jadi kaya raya. Yang penting dilamar aja gitu, cuy. Dengar lagi kita musik-musik melo kayak kita lagi di kafe kan. Iya, lihat kafe malam gitu kan. Sambil disetelin tequila ya, tequila enggak tuh betria. Dengar musik kayak gini. Terus datang seseorang bilang, "Om, 50, Om." Nah, gitu enggak lain. Ikben Rusel, aku nggak ada sumpah takut nggak nyampe. Kalau pemain nonton kontroversi emang bisa jadi gini Barbarian King yang kau maksud itu sebenarnya Story of Season, Friend of Mineral Town. Kalau Harvest Moon-nya yang game yang dari GBA, ida aman. Lagian yang kontroversi itu yang versi Amerika, versi Jepang ida kok.
Walaupun demikian simple. Ya sudah, kalau memang kalian strike, tidak gay, tidak lesbi, ya jangan nikah sesama jenis, simple. Game itu ditujukan, dibuat kayak gitu tuh biar pasarnya lebih luas. Walaupun kontroversi basis sebenarnya. Buset amat, ya gitu. Kalau nggak nikah-nikah apa tamat sendiri? Nah ini yang lagi kuincer 14. Jadi, ngapa aku ngecit itu tujuannya nanti abis ini aku nak skip ke tahun keempat. Dan kita, bila perlu kita picu even nikahnya Kai dengan Popuri. Kita picu juga nikah dokter dengan Elia tuh, atau Mary dengan Grey, terserah. Kok fokus kita hanya mencari even, kawan-kawan. Ini kalau kalian mengharap saya, Rico Palmo, streaming game yang kayak biasa, mohon maaf. Boleh nonton streaming yang lain baik, kawan-kawan. Gameplay yang aku mainkan ini agak berbeda, kawan-kawan. Dimana fokus ke topik tertentu doang. Bukan sekedar bangun tidur, ku terus nyiram rumput, ngasih pakan ternak, gali, jadi kayo, ikut festival. Enggak, itu lah sering kulaku, kawan-kawan. Kita akan mencari sesuatu yang jarang dilakukan, yaitu mencari event, kawan-kawan. Ups, salah. The fuck. Bagaimana siapa yang pas lamaran ditolak terus mabok-mabokan, bang? Yang mabok-mabokan itu kalau tidak salah si Rick, iya Rick. Sudah itu datang Karen, mantep dah tuh. Pas dua pasangan mabok dah tuh, bangkit dah tuh. Bang, istriku cantik kan? Iya cantik, bang. Kirim fotonya lah, penasaran aku istri kocak mano. Aku bingung, bang. Yo, ya gitu. Saya kurang bahasa Indonesia. Yeah, I'm sorry to you, Pandora Higashi kata. If you can speak English, maybe I can respond you. But I don't know if I can speak English very well or not. Ya gitu. Eksperimen, ya gitu dah. Emang agak lain, ya gitu, kawan-kawan. Ini sorry aku ngelinting rokok lu, cuy. Iya, kalau gameplay yang kayak yang bangun tidur aku terus mandi, misalkan mandi kan tidak lupa ya sikat gigi, tak bisa di game ini kan, nyiram tanaman, ngasih makan ternak, ikut festival, bersosialisasi dengan penduduk, itu udah biasa kawan-kawan. Aku sudah melakukan ya, udah berkali-kali. Kita cari topik lain begon kawan. Kita akan melakukan sedikit eksperimen. Lanjut lagi, main lagi. Iya, lanjut, bang. Lanjut main lagi kawan-kawan dengan sangat terpaksa. Ya ini kan aku udah nge-save nih, cuy. Kenapa udah ngasih? Ya memang kayak gini gamenya. Kalau misalkan pengen lanjut, kita harus tolak undang pernikahannya gitu, cuy. Ini musim-musim panas ya. Oke. Ingat, tadi tuh musim gugur harusnya kan. Oleh karena apa tuh event lamaran tadi udah nge-save, udah kelar gitu doang tamatnya. Dengan sangat terpaksa. Load state. Di kasus ini aku selesai kelinting dulu kawan-kawan, capek dan aku, cuy. Lanut. Oke, lanjut. Kayak Karen tapi sifatnya kayak poni manja banget. Oke. Cantiknya Kak Karen berarti dia rambutnya ini brunette berarti. Ya rambut coklat atau rambut hitam. Tapi sifatnya kayak Popuri berarti agak manja ya. Iya, mandi jarang, kepikiran. Oh ya Rick, anjir lucu banget pas ditolak. Ya gitu. Kita jingo. Cak mano kalau kita tolak. Wah, kau berubah pikiran. Kau pengen jalan ke kebun, oke. Okay. I see, saya lihat, I see, kayak gitu dah. Dia pergi lagi ke kota dewean lagi. Bang, bukan bang, gigi, cuci muka, gak mandi bang. Ya gitu, barak bagaiming, aku juga bingung bang. Ini kan game Harvest Moon Back to Nature, gak bisa tuh yang kau bilang tuh ditiru di sini, cuy. Aku gak pernah nyingok karakter cuci muka, ya. Agak lain bang. Pupuri mendos kunasi nak mati dud. Wow, sahur bang, masih lama aku sahur pak, masih lama aku sahur. Kok ngelinting bang, ribet mending langsung rokok jadi duit dak kati nak. Ini menghemat bang, menghemat. Beli rokok sekarang main hari nak 30.000 harganya sebungkus. Iya, aku tuh lagi dak save ngelinting. Biasanya kan sebelum streaming linting dulu cak 3 atau 4 batang gitu cuy. Cinta ditolak pulang kampung. Wish, kau dak belum pacak pulang kampung. Kagi ada agak gijeng. Dokter. Dok, kayak itu bentar. Tadi aku udah kebaca sih. Kayaknya gak punya pilihan lagi ya, sudahlah. Aush. Apa nih? Aduh dokter, perut. Aduh, tolong perut aku. Jeff? Malum cuy, Jeffnya sakit mah kawan-kawan, agak lain. Dokter, oke, okay, cool banget. Tae, so. Ampun, udah gitu ya minamnya. Ubu, bebe, onye, duwe, meme, ubemu, meosas. Sumpah aku gak ngerti panda apa. Pandora, I cannot understand what you say.
Ngelinting sekali bang, 50 batang dak tuh berteriak. Waktunya tuh makan waktu banget itu mengelinting 50 batang. Ya maaf ya dokter ya. Oke. Ayo temuin dia lah. Ini teks siapa nih, kagak ada mukanya kawan-kawan. Ayo temuin dia. Ah, enggak tahan aku nyingok dia sama Claire. Oh, ini kayaknya percakapan Ellie dengan seseorang dan aku enggak tahu siapa ini. Kita cek dulu, cuy. Oh, dugaanku Ivan ini mungkin yang dikaitkan ke Boy. Itu Zack yang naik kapal. Bisa jadi si ayahnya Hawk Harbert berterbang di sana kemarin antar rental ke rental. Ya, itu, ya. Itu dia, Reza Hidayat. Bener sekali. Jadi di kasus ini, yang pergi ke kota itu ada. Yaitu Claire dengan Kai atau Claire dengan dokter. Kayak gitu. Karena kalau nikahnya dengan Gray, nikahnya dengan Gray nih. Nah, si Gray-nya numpang tidur tempat kita, coy. Agak lain. Kalau misalkan... Berarti wajib punya rumah berarti, yang besar berarti. Kampret juga cewek lanang-lanang di game ini cuy. Gak modal. Gray itu nikah, pas nikah dia tinggal sama kita cuy. Tapi gamenya tamat, kelar gitu doang. Kalau Cliff kalau gak salah kita tinggal di dengan Cliff di rumah mana gak tahu aku. Atau juga kalau nikah dengan Rick, kita malah balik ke rumah Rick nanti. Ya balik ke ini, kita jadi bininya Rick. Ya tidur di rumah Rick gitu cuy. Ya gitu dah. Jangan-jangan Jeb suami Lili. Tidak gitu konsepnya njir. Tidak gitu pak. Mohon maaf nih sebelumnya coy. Aku dicampakan. I got dumb dak tuh. I got dumb. Aku dicampakan. Aku pergi sendiri. Hah? Apa? Oh gitu. Jangan-jangan. Tidak gitu konsepnya. Nah inilah. Itulah Galanian. Galaknya barbaran king nih, jadi terbaran lagi hoak baru itu. Jangan-jangan Jeb suami Lilia. Tersinggung kaget si Zack kok nih. Zack itu kan cinta mati sama Lilia walaupun bertemu sebelah pantat. Sebelah tangan, oh sorry. Ini kakak sama kakek penjual sapi bang. Kalau pacak kulaku ke bang, serius. Dokter, kami butuh bantuanmu di sini. Ellie itu gak becus, tau gak kau? Lilia, aku lagi coba loh. Kocak dah. Tunggu. I personally understand how difficult. Aku ngerti perasaanmu. Gimana susahnya hidup terpisah dari seseorang yang kau cinta. Oke, lanjut. Tunggu. Genti lagi. Dokter, aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak bisa melakukan sesuatu. Tanpamu gitu. Tapi saya melakukannya tanpamu. Agak lain. Sop-sop. Apa dia sop-sopnya? Apa dia sop ayam maksudnya? Dah capek aku. Bulak-balik. Cawung-cawung tolol aku pak. Bahasa apa lah itu? Sorry. Halo sis dah tuh berteriak. Kocak dah. Gak tahu bahasa apa Pandora Iga sih gitu. Sumpah aku sudah ngerti. Tadi aku pikir dia bisa bahasa Indonesia. Makanya aku pikir cuma nge-troll doang. Halo Inang gak tuh? Anang Ino ya kali, baru denger pula aku Inang gak tuh. Bagus yang pink tadi bang, kayak popuri bang, kira tuh. Pikiran gak tuh. Apa? Ya aku akan tinggal sampai Ellie bisa kerja tanpa saya. Maksud itu bisa ngejalan ke klinik gitu lah cuy. Minimal bahasa Inggris lah, wadidaw. Gak ngerti, ya sudah kurang lebih gitu. Thank you, tapi udah pokoknya terima kasih dokter dah gitu dong. Ya udah kelar. Udah gitu doang kawan-kawan. Ya udah gitu doang kawan-kawan. Apalagi nak disaji ke? Ya udah gitu. 5 panang kita tolak galo ya. Mulai dari klip sudah. Rick yang kedua, yang ketiga Gray, yang keempat Kai, yang kelima dokter. Seluruhnya sudah kita tolak galau kawan-kawan. If it's English, can you do it? I will try to respond your word. I hope you understand what I'm saying. Coba masak empek-empek bang. Wish. Empek-empek dak tuh berteriak. Warga Palembang murni akan menyebutnya pempek, bukan empek-empek. Gak tahu siapa itu nyebutnya pempek-pempek. Pergi ke Palembang cari yang jual pempek, ruko-ruko yang jual pempek. Nama tulisannya pempek. Lanjut. Tapi aku gak bisa masak pempek kawan-kawan, sorry sebelumnya. Aku sering VTuber Jepang, aku suruh ngomong L, ada yang bisa, gak ada yang bisa. Eru, iya. Kontoru gitu kan. Anjay, clip again, agak lain. Ntar dulu nih.
ntar dulu nih, perasaanku udah enak nih. Ntar dulu kan gue nih. Tadi gini dulu, si Cliff sudah nikah sama An, sudah aku dapat itunya. Nah Grey ini cak mana, udah tahu aku cuy. Terpicu kah eventnya? Diampeng versi Harvest Moon. Sejak awal begitulah cinta, deritanya tiada akhir. Ntar dulu bang, Tian Feng gak tuh? Bro, I want to ask why Indonesian people play like playing Harvest Moon. Because Harvest Moon is the childhood of the most people in this country, if you understand. Sejak awal, begitulah cinta, tiadanya tiada akhir. Lanjut. Pempek Palembang juara di Indonesia bang, paling enak sumpah. Siap, makasih cuy. Wadaw. Deketin Won si judulkan Feng Shui bang. Kalau pacak kulaku ke bang. Ini pacak ada pertanyaan yang agak lain. Bang, cosplay tadi agak lain. Janganlah cosplay tadi. Kaget dibilang bang, haram. Streaming kamu haram bang. Pening polo aku laju. Patkai dah tuh. Patkai dah tuh berteriak. Kamu nih. Jahat nian. Malah jadi patkai. Ya nggak tahu. Nggak tahu tiba-tiba kamu ngomong tiang feng nih. Iya. Jadi ingat sesuatu aku laju. Ibu yang ini. Ya sejak awal begitulah cinta. Dia deritanya tiada akhir. Baru diomong. Baru diomong. Lanjut. Don't you speak bro. It's haram bro. It's haram for Muslim, but another religion doesn't forbid him. So it's depend on what religion you believe. But ya gitu. Aduh diomong. Babi makan haram dah? Ida. Babi makan haram dah? Ida. Aman. Banyak banget yang nyampe jadi orang luar. Gunanya apa sih? Kagak paham aku Taufik. Pandora, if we use word haram, then combine with Jeddah. Oke, okay, Jeddah dah. What is Jeddah mean? Wah, bangke. Get dulu nih. Clip dengan Anika sudah. Sudah itu. Oh, ini masih... anjir. Ini musim gugur, dah terpicu event nikahnya. Harus di musim semi nih. Musim semi atau musim panas gitu. Musim gugur, dah terpicu event nikahnya. Agak lain. Tiba datang. Nah, agak muncul dan kocak dah. Popuri dengan Kai belum pacak nih tahun. Dah. Mulai sekarang. Sekarang aku akan skip ke tahun keempat kawan-kawan nih. Oke. Kita sepakati dulu kawan-kawan nih. Seluruh event ini akan kita tolak. Ini ikuti deh. Pailetno baru saja mengirimkan dukungan 5.000. Tinggal di kota mana, Bang? Kalau tinggal di kota mana? Aku tinggal di kota Palembang, toilet bau. Cuman mohon maaf nih kalau nanyo Palembang mana, Bang? Maaf, itu privasi, aku enggak bisa jawab. Makasih donasinya toilet bau. Makasih sih. Gas tahun keempat. Oke. Gas tahun keempat kawan-kawan. Nyamar jadi kayak bakal keren aja. Ya, gitu. Aku boleh buat. Ngapain dia ngantuk kok? Sama babi mau makan aja haram sih, paramat. Nah itu dia, itulah. Maksud aku babi makan tuh udah haram sebenarnya kawan-kawan. Yang haram tuh kalau umat muslim makan daging babi, itu baru haram. Tapi kalau babi makan, ya udah haram cuy. Ya kesian lah babi gak makan cuy. Gak ada kamu biar ke babi kelaparan. Kan jahat itu namanya cuy, agak lain. Ya ada konteks di pertanyaan itu cuy. Gimana caranya nyawernya bang? Gimana cara nyawernya? Di bawah situ ada QR code saweria ya. Kalau kamu punya dana atau punya apa gitu kan? Iya, ya kalau aku pakai dana untuk nyawer seseorang. Ada juga pakai kiris atau apa gitu kan? Di deskripsi video ini, di deskripsi channel ini juga ada. Maksud aku di deskripsi ini, ya, misal kamu nonton ini kan? Kamu tekan lama-lama kan? Nanti muncul yang namanya deskripsi kan? Nah, di deskripsi itu ada tuh linknya, link sawerianya cuy. Cuman linknya gak tau bisa diakses apa tidak nih. Kayaknya gak bisa kayaknya cuy. Ya gitu. Tapi linknya gampang kok, saweria.co/rikopal. Nah gitu dong. Hello guys, I'm from Jambi. Jambi. Kota Jambi lah tuh. Ya gitu dah. Bang, rumah kita deketan lho. Aku di Perumnas.
siap bang, ya Perumnas bisa lah gitu, bisa lah deket. Tapi maaf bang ya, aku udah bisa ngasih tahu itu rumahku di mana bang. Itu apa namanya tuh, istilah kata tuh privasi cuy. Ditabung uangnya bang, jangan pakai deposit. Oke siap. Ditabung, jangan deposit. Tenang bang, setiap dari apa yang kalian sajikan, biasanya ada yang namanya ini cun. Aku sudah 3 kali bikin konten untuk para donatur, terima kasih kawan-kawan. Sudah 3 konten sudah aku buat kawan-kawan. Ini benar bikin lagi aku cuy. Soalnya janji nih kan, salah satunya untuk anak cuy. Kaget nak ku tarik 3 hari kemudian, kasih ke anak cuy. Untuk ini belanja baju cuy, mantap gak tuh? Terus link taruh sini bisa, sangat bisa. Tunggu sebentar, lagi ku masuk ke linknya. Tapi haruskah pertanyaannya? Soalnya aku gak maksa wong itu. Saya gak maksa orangnya. Iya gitu. Tapi kalau ada yang nanya linknya, ini linknya cuy. Bisa lah sih diklik. Bisa sih, bisa. Bisa. Ini bisa diklik kan kawan? Cocok dulu. Bang aku bangga jadi guy. Iya siap, aku juga guy bang. Iya, aku gay juga. I'm a guy. Iya, I'm a guy. Tidak hijau dia. I am guy. Ya, aku meyakini nih penonton aku pada pintar semua, kawan-kawan. Iya, aku yakin penonton saya sangat pintar, kawan-kawan. Saya meyakini hal tersebut. Thanks buat info-info. Iya, itu sama-sama. Hidden Sius. Kalau ada pertanyaan boleh kalau yang pertanyaan di sini, cuy. Entah game apapun yang aku mainkan, kalau kau pengen nanya tentang Harvest Moon, ya boleh kau tanyakan. Aku tidak menolak kalau masalah ada pertanyaan yang out of the topic. Misalkan aku lagi main, game katakanlah game CTR misalkan. Terus kau nanya Harvest Moon, aku jawab, cuy. Sedapatnya, Beh. Bakal ada kesempatan main story season bakal band siapa dia ya. Main ke bang, harga gamenya agak lain. I am boy. Iya. Untuk yang masih muda, okay boy. Tapi aku tak mungkin boy lagi bang. Anak aku 2 soalnya. Jadi I am a man. But I am a guy. Taman. Ya gitu. Ya SOS MMT juga the best. Aku pengen main bang. Tapi tak kado main versi Tani. Lo kak kena kato aku coy. Safety di sini. I'm super saya 4 kame ha siap kami mi mirip gak suaraku cuy. Lo kok dokter cuy, kan aku tau lah cintanya. Wow, kan aku tau lah lo cintanya. Kok bisa? Lo kok mirip soalnya bang? Gak tau bang! Entahlah. Entahlah gitu kan cuman sekedar dubbing doang cuy. Cuman teriaknya be, kalau suara dia udah bisa aku tirunya cuy. Sorry sebelumnya. Kok dia di situ bang? Ini dia pertanyaan yang aku juga bingung ngapo dia tuh. Main Pepsi? Pepsi lah 3 kali aku streaming bang. Iya lah 3 kali. Streaming yang kedua malah 1 kali streaming langsung 100%. Oke aku akui, aku pakai safety memang. Tapi hard mode sudah aku lalui malah waktu itu. Hai clear. Kebetulan nonton bulan yuk. Ya gitu. Agak to bed lah. Ya itu penting, aku penting untuk tidur. Aku tidak akan menghentikanmu. Masih dokter. Dokter udah gatel tuh Jo. Bangkit atuh Jo. Gatel atuh Joninya agak lain. Ini sumpah nih bingung. Dokternya udah tadi. Luxu milih dokter. Luxu. Apa sih Luxu? Go to bed. Masih dokter. Gue pamit dulu. Oke, Filbert. Makasih untuk kehadiran Anda. Uyuh lah, jam 11:30, Pak. Kocak dah. Berapa itu asli? Believe in apocalypse. Crystal in Indonesia. I can study Indonesia. If you believe in apocalypse, please translate. Yeah, how to translate to you? I believe in apocalypse. It's
It is in my belief in faith itu nah percaya hari kiamat itu nah lupa rukun iman kelima bukan eh mungkin ku bilang in faith number 5 entahlah aku tak tahu kalau aku salah don't spam okay. Dadah Fitbit ya lihat kayu pak kayu boleh kayu aku mentok sudah 999 pak. Yo kayu aku banyak cuy. Labnya di sound nggak bisa di zoom. Iya lab nggak bisa di zoom lah. Ngapu? Kau nang zoom ngapu cuy? Pertanyaannya. Di Indo pura-pura nggak usah digurih. Oke. Apa kalian bisa zombie land? Aduh zombie land nggak tuh. Kira ngomong. Mak. Dahlah gaskan bela. Tonton tuh ya. Kau boleh buat. Sure. One shot one kill. Kepikiran. Udah mulai harus upgrade kandang ayam pak. Oh udah 100% aku bang panda pak. Ares Samuel, lah tolol. Aku belum beli makanan untuk dikasih ke dokter. What the hell? Staying up late is good sometimes. Ya, begadang itu kadang bagus cuy. Katonyo kon-kon. Tapi udah tiap saat kon-kon. Lut, lah buat apa lut? Ah, sudahlah bang. Aku lah kejauhan, safety nyenjir lah. Oke lanjut. Ini Ben nikah dengan Kai. Ini sudah aduh telat lah jauh nian pak. Ini safety-nya kocak dah. Oke kita gas menuju musim dingin kok. Musim. Ntar. Aku cek dulu. Bisa dah kita micu pernikahan dokter dengan Ellie. Jangan-jangan mereka tidak terpicu nikahnya cuy. Habis ngapain dia bang? Berdua di gunung. Itu ngobrol-ngobrol masalah masa depan bang. Kita tidak tahu. Oh ya. Kadang rumahku udah 100% cuy, gak katin di update lagi. Di copy paste pandapa kocak, copy paste gak tuh betria. My brother on live streaming Tekken 7 game. Ya, Tekken 7 game triple A bang. I don't have much money to fulfill your wish. Ya, pengen lihat kau dibawa makan. Loop. Aduh, iya juga ya. Aduh, kocak dah. Mohon maaf nih cuy, lagi tahun depan lagi. Masa aku tahun depan di game ini? Tidak terpicu loh. Tidak terpicu pernikahan mereka. Kenapa tidak terpicu? Kenapa kita di sini tidak tahu? Apa harus kutolak cintanya? Apa harus kutolak cintanya? Kaget lah gampang itu. Asok kocak lah. Yaudah gas. Gas ke musim semi kawan-kawan nih. Seluruh event kutolak. Ku tinggal gagal loh kawan-kawan. Gak ada kata yang penting soal. Aduh si Starry Night Festival. Iya Starry Night Festival. Ingat kaku kawan-kawan. Ingatkan saya untuk Starry Night Festival tanggal 24 musim dingin. Baca chat dulu. Bang moderator tidur banyak spam. Oke. Bang, am belum pernah main Nameboy MPSP itu Sion Tekewan cak mana? Oh. Gini Romy Alexander, kalau komen versi lanang di PSP itu ngebug. Maksudnya ngebug tuh komen yang versi lanang, tapi yang PSP itu ngebugnya kok enggak bisa ngesiul kudo sampai kapanpun. Nah, untuk yang versi betino neken sekali itu untuk manggil anjing. Neken dua kali kayak gini. Nah, neken dua kali kayak gitu. Itu yang dipanggil adalah kuda. Dan hal itu tidak bisa dilakukan di versi lanang karena ngebug. Memang enggak bisa nih. Sudah ada literatur yang kubaca. Menuju ke musim semi kawan-kawan nih. Musim semi tahun keempat kawan-kawan. Kenapa aku melakukan ini? Kenapa fokusnya cuma event doang kan kurang begitu. Ya, masa bukan gitu serem. Maksud saya adalah ini kan tahun ketiga nih. Kita menuju tahun keempat musim gugur, kakek. Semoga aku ingat, kawan-kawan. Bila perlu aku make a diary, itu save di sini. Nah, gitu. Mantap, lanjut, gaskan. Menuju musim dingin. MC-nya gondrong reggae. Kagak bisa, Pak. Mohon maaf nih, Arif Surya. Yang tadi sir gondrong reggae. If you have money, you can buy Tekken. Ya, yeah, benar bang. I can buy Tekken 7. I have money. But right now, I have to upgrade my PC so I can play triple A gaming such as whatever you want, like God of War Ragnarok or maybe. Entahlah, aku tak paham dulu. Even badai musim dingin bang. Why? Badai musim dingin nyari apa gitu bang? Bro, I want Karen is an angel. Siap, atur. Oh, kira harus nunggu. Tidak, ada gitu, Seren. Yang menang clear, yang berputus
vivid, sangat realistis, kepikiran. Ini mah coba nanya yang badai tadi, event badai tadi tuh, badai musim dingin tuh yang cak mano cuy? Bisa kasih tahu aku dak? Kagak kita picu be misalkan. Kita buat badai terus ngapain setelahnya gitu cuy. Bang, besok libur kerja streaming? Tidak juga. Besok masih kerja aku. Aku masih sanggup sampai tengah malam sih. Bang, kok enggak pakai wig rambutnya, Bang? Oh iya lupa. Dak. Ini ada yang mengharap pengen mirip, ada yang berharap aku tuh mirip kayak Wong ini. Nah, enggak tahu siapa nama Wong ini. Nah, gitu. Yang kalau ngomong ups, salah gitu. Makanya aku pakai muka asli gitu, cuy. Katanya mirip, cuy. Katanya, enggak tahu faktanya macam mana, cuy. Bang, lu pikir enggak pernah ditonton. Bang, lu punya TV enggak pernah ditonton sih. Iya dak gini, kendaknya cak mano masa aku tuh dengan badai itu tuh. Masa iya nih, ini musim ini lagi cerah nih. Ini lagi cerah nih. Terus kita lakukan semacam sesuatu yang bersifat magic. Kita akan ganti yang tadi cuaca cerah, kita jadi badai. 3 2 1 dan entar ya 3 2 1 dan boom. Masa aku tuh ngapui pertanyaannya. Masa aku tuh ngapuin gitu. Kagak ini rumah kaca aku hancur pula gitu, cuy. Bang, itu abang skip tidur, lavernya nggak ngurang, Bang. Oh, kau baru mampir, Bang. Kau baru mampir. Di deskripsi video ini, di awal-awal aku nge-streaming, itu aku bilang, aku nge-cheat. Tujuannya cuma pengen cepet menuju tahun keempat gitu, Bang. Keren, bisa sulap, agak lain. Nah, jadi ngapui masa aku tuh. Pal, bukan pai. Itu paimon. Yaudah, aku balik lagi ke cuaca cerah, kawan-kawan nih. 3, 2, 1, jadilah cerah. Cerah. Loh, kok hujan sih? Kan musim dingin, kok hujan? Sudahlah. Vincent, nah gitu. Katanya si God bakal nolong. Oh, itu sudah Barbarian King. Ini kan tahun ketiga. Yang tahun pertama itu udah dapet aku, Bang. Barbarian King. Kukira apa tadi? Mana terpicu lagi aku event itu. Keren, bisa sulap. Itu nge-cheat, Bang. Aku pakai cheat engine. Musim dingin loh ini. Wow, sangat realistis. Hujan-hujan di musim dingin, cok. Kocak betul. Belum pernah menyaksikan hal ini? Belum pernah. Welcome to Ricopal Channel, my friend. Tapi dah, ini jujur ambil aku nge-cheat kok. Rusak. Dadah. Jadikan cuaca cerah lagi, cuy, agak lain. Tiba-tiba. Abang, kalau senyum mirip banget sama Vincent mukanya. Ya, gitu. Ups, salah. Agak lain. Oke, kita segera menuju ke gitu. Ntar dulu nih. Lomba anjing ngebug. Ngebug lomba anjing di versi PSP nih, Pak. Nggak pernah menang. Bukan nggak pernah menang. Nggak diizinkan menang aku. Kalau menang, gamenya nge-freeze. Winter Thanksgiving, nggak usah. Wah, inget kau nih kita beli coklat hari ini, cuy. Tapi ngasih ke siapa? Oh iya, lupa aku. Ini musim dingin bisa lah terpicu event nikah, ya. Nikahnya Mary misalkan. Ups, salah. Lah, biasanya turun salju. Lah, ini kan nge-cheat aku, Bang. Aku per-peran be, kawan-kawan. Ini apa yang aku sajikan memang karena aku nge-cheat, kawan-kawan. Maksud aku tuh, ngapa aku melakukan ini? Gini, coy. Kalau pengen melihat yang main harap pesmunyu tuh main biasa, yang bangun tidur, terus nyiram, terus ngasih makan ternak, terus mancing, itu sudah aku sajikan kemarin-kemarin, dan aku sudah merasakan kebosanan yang luar biasa di game ini. Jadi fokusnya cari event deh, kawan-kawan. Ya, ada nikah mereka agak lain. Cuma bedanya abang gak ada kumis saja, kumisnya ku cukur, Bang. Kok ngomong kumis ya? Iya, kumisnya ku cukur. Kemarin kumis aku panjang cak lele, Bang. Mohon maaf sebelumnya, cuy. I want to ask you every finish, Bang. Please translate to into. Oh, finish. Jangankan finish Harvest Moon Back to Nature. Syarat memicu bad ending ini sudah ku beberkan, kawan-kawan. Cak Manon yang cara terpicu bad ending itu, cuy. Bahkan udah bikin kontennya malahan. Kita akan melihat pernikahannya Gray sama Mary, cuy. Sekarang saya bertanya sama kalian, cuy. Silakan kalian pilih, kawan-kawan.
Nah, ini aku kasih tahu ya. Pilihan ini ada dampaknya, ada dampak masing-masing, kawan-kawan. Misal, kalau aku memilih untuk diundang, aku tidak akan bisa menunjukkan ke kalian outfit pernik outfit baju nikahnya si Mary sama si dokter. Maksudnya itu secara 3D art style-nya gitu, cuy. Tapi kalau misalkan memilih tidak diundang, aku akan bisa menunjukkan ke kalian gitu. Cuman resikonya aku harus memanipulasi affection point-nya si Mary gitu, cuy, untuk diketahui be kawan-kawan. Abu-abu meni bangke dah tuh, kok disre kok ditranslate abu-abu, Pak, kocak dah. Cuman bedanya abang gak pakai sudah tadi. Kumisnya mirip won ya. Kocak. Won gak tuh. Yang jelas bukan kumis jojon aku, cuy. Untuk diketahui be. Itu orang Indo. Orang Indo. Oke. Ya pakai pengen ngecit Inggris saja. Oke. La Grey nikah sama Mary. Oke. Abu-abu. Do you like Harvest Moon? Oh. Aku Harvest Moon tuh suka-suka ya sih sebenarnya. Jadi memilih versi yang tidak diundang itu benefitnya aku bisa tunjukkan ke kalian gimana outfit baju Mary, kawan-kawan. Walaupun aku sudah bikin kontennya, tapi akan aku sajikan di streaming, cuy. Maksud saya seperti apa gitu, kawan-kawan. Mary, jangan gitu, Reza Hidayah. Jangan gitu, kau. Gak aku bilang popuri jelek, kau tuh singgung. Semua cantik itu relatif, kawan-kawan. Mungkin di mata Anda Mary jelek, tapi di mata orang lain Mary itu wadidau. Itu tidak tahu, kawan-kawan. Dua-duanya aja siap. Dua oh, ya gampang. Kalau memang pengen dua-duanya, voting ini akan mendahulukan siapa yang akan kutunjukkan lebih dulu, yang tidak diundang lebih dulu, apa yang diundang lebih dulu kalau pengen dua-duanya, kawan-kawan ya. Nah, gitu baik kawan-kawan. Jadi kita win to win nih ceritanya, tapi tetap voting dulu, cuy. Mana yang lebih dulu yang pengen kusajikan, kawan-kawan. Ini tanggal 5. 5 tambah 7 berapa, kawan-kawan? 12 bukan? 5 tambah 7 berapa? Jawabannya adalah 12. Seminggu kemudian, yaitu di tanggal 12, aku akan ingat-ingat, jadi aku harus datang di tanggal 12. Oke lanjut. Nah, cakep tuh dua-duanya. Iya, tapi kita ini dulu, kita dahulukan dulu, cuy. Ya elah, yang nonton 40 nih, yang voting cuma 15 nih, gimana nih ceritanya sih, agak lain. Rip English, kocak. Ya itu cantik, kalau ibarat manusia tuh kayak Sora. Bagus, kayak Sora Aoi. Oke, kita lihat, apakah nanti akan seperti Sora Aoi, apa tidak, gon-gon. Oke lanjut. 5, 6, 7. Ini ngecheat kawan-kawan. Aku sengaja tujuannya cuma fokus event doang, titik. No, tidak lebih, tidak kurang. Karena kalau sekadar main game yang gameplay biasa, orang lain sudah streaming kayak gitu, cuy. Udah banyak berlamburan. Jadi aku menyajikan konten yang berbeda, yaitu mencari event kawan-kawan. Kocok betul. Event anjing lewat ke weh. Tong ngebak juga game ini. Mary ku dikatain jelek. Wah, kau kan me bang. Oh kan me. Wah parah menyu fisik tidak gitu, Pak. Cantik tuh relatif, kawan-kawan. Oke, terpaksa nih ku hentikan votingnya. Padahal yang nonton banyak nih, cuy. Voting cuma 17. Aku akan sajikan Mary yang tidak diundang. Yang tidak diundang, kawan-kawan ya. Berarti aku akan mengaktifkan cheat engine. Eh salah, ini layar. Aku akan mengaktifkan cheat engine. Nah, aku akan save state di sini. Nah, aku akan save state di sini, kawan-kawan ya. Tunggu sebentar kawan-kawan. Ini dia ada chat atau baca lagi ku speedrun kawan-kawan, baca chatnya. Fokus aku kita ke affection point, kita ke people affection. Cari Mary. Mary-nya 251. Aku akan buat jadi 199. Karena ini awal mula versi yang tidak diundang kawan-kawan. Oke. Jadi Mary affection point-nya ku ganti jadi 199 kawan-kawan. Yang artinya kita tidak berteman cukup baik dengan si Mary, cuy, untuk diketahui kalau ada yang bingung. Oke, lanjut. Oh ala oke. Ya sama-sama cuy. Ya baca chat dulu. Wah astagfirullah chatnya banyaknya sumpah. Kenapa bangga bener-bener. Ya siap. Ya jadi masalah ada yang ngomong Mary itu jelek. Anda jangan tersinggung. Katakanlah selera masing-masing kawan-kawan. Ini kocak dah. Hanya menurutku aja bang. Bang karakter yang udah lock merah kecar kita masih bisa nikah kecar river ya. Ditolak dulu nikahnya Romeo Alexander. Iya. Dan juga aku gak tahu pertanyaan kamu Alexander. Bang karakter yang sudah love merah itu kecar kita. Pertanyaan itu versi lanang atau versi betino? Cara kustomisasi karakter kayak gitu gimana bang? Kok bisa rambutnya kuning? Hah? Aku bukan kustomisasi karakter. Ini Harvest Moon versi cewek cuy. Beda. Bisa ketidur sambil nonton live bang? Oke. Cakep tuh dua-duanya siapa? Versi harusnya kita diundang. Harusnya. Tapi karena kita tidak berteman cukup baik. Affection point-nya cuman tidak nyampe 200 katakanlah. Maka kita harus datang sendiri ke gereja. Maaf banyak nanya bang.
belum lama. Oke, enggak apa-apa, santai, santai. Maksud aku gini, aku enggak tahu. Pertanyaan kamu tuh main yang versi lanang atau versi betino? Beda jawabannya nanti soalnya. Bocok-cok dulu. Ayo forin gagap. Nanti kita kalau udah bosan sama Mary. Oke, siap. Mei nanti. Oke. Udah bosan. Ini versi cewek, Bang. Iya, versi cewek. Cara kostumnya saya kata itu gimana? Ini itu versi cewek. Biar pria punya selera. Bagus. Body shaming ke Mary ya. Bagus. Gudang garam, kocak. Pria punya selera, Bang. Misteri cewek pertama pas intro harus lu siapa, Bang? Siapa, Beh? Sekendak kau siapa? Tapi kalau aku boleh berpendapat, An jawabannya. Karena paling relate soalnya. Dia tuh seluruh karakter yang affection point-nya tinggi atau karakter yang bakal kita nikah, dialah teman masa kecil. Itu secara sistematis. Game ini game RPG kan, jadi Anda bisa menentukan endingnya sesuka hati Anda gitu kan. Tapi kalau aku boleh berpendapat, An jawabannya. Karena ada momen di mana An tidur di mana tuh namanya tuh? Tidur di taman bunga. Ya gitu kira-kira. Semoga bisa dipahami. Kayak suka yang sama yang ping-ping. Itu pertanyaannya sampai dia tuh ping itu ping apa, Bang? Itu nyingok popurin, rambutnya ping. Aku pun enggak tahu apa jembutnya ping juga apa kagak. Cuma mohon maaf sebenarnya, cuy. Kalau agak brutal pertanyaan aku. What your weather cheat is? Aku make cheat engine Pandora. Iya, gitu. Aku tuker. Astagfirullah, tolol. Ih, si tolol bangke, enggak tuh. Salah pijit aku gara-gara enggak fokus. Ntar kawan-kawan. Ah, salah pijit, cok. Kocak lah. Kalian tidur di pantai? Nggak gitu konsepnya. Nggak tidur di pantai juga. Kirain nggak diundang clear, diusir, Bang? Nggak gitu juga, Pak. Nggak juga. Nggak sampai situ juga. Kalau versi cok gimana, Bang? Oh, gini. Nah, ini untung pertanyaan kok. Gini, Bang. Romy Alexander. Aku sudah bikin konten atau kalau akses di bagian playlist, ada fokus itu Harvest Moon event cutscene. Jadi cewek itu bisa nikah dengan rival, tapi dengan syarat kamu harus ikutin semua event-eventnya. Nah, masalah kalau hatinya merah, bisa udah terpicu tidak? Tidak jawabannya. Jawabannya tidak. Jadi kamu memerahkan hati gadis itu sama B kamu mencegah mereka untuk menikah. Katakanlah dia akan lebih tertarik dengan Anda, tapi kan Anda memberi harapan palsu, kan kampret lah tuh. Makanya membuat hati merah di cewek yang bukan Anda suka itu ngapain pertanyaannya gitu. Tapi suka-suka Anda, kan ini game RPG, Anda punya kebebasan penuh di game ini kan. Mau kamu merahin semua atau mau kamu hitamin semua, itu bebas. Jangan! Salah, Reza Hidayat. Minimal biru itu salah juga. Event ke satu, event kedua, itu hatinya jangan sampai biru malahan. Kan ada 5 event kan, event 1, event kedua tuh kan di tahun pertama, dan itu syaratnya nggak boleh biru. Sekali dia biru, event pertama, event kedua nggak bisa kepicu. Contoh, Popuri, kamu biru hatinya sebelum musim panas, tidak akan terpicu event dia dengan Kai, serius, untuk diketahui, Be. Di happy-happy-in, nah kocak lah tuh. Halo, saya Johan Joster dari Kalimantan, saya kembali chat. Oke. Oh, kau rupanya Ultraman. Bang, itu cabai hijau buat apa di bawah? Oh, lupa, tidak aku makan, Be. Salah. Ketika aku sumuran itu mereka tidak sempat berpikir tentang pernikahan sampai mereka bisa mandiri. Kepikiran. Mary itu ramah dan reliable tuh ya, siapa sih? Dengan cewek kayak gitu bahkan lanang kayak Gary bisa lah ngelakuin sesuatu dalam hidupnya, enggak apa maksudnya apa. Emang gak aku trigger, Bang. Even memang bangke kau kan ngomong tuh minimal biru. Kage uang lain telan teman-teman tuh omongan kau kan. Ini heran dia. Ngapa Popuri tidak terpicu hatinya? Oh iya hatinya biru nih. Kayak gitu aja. Ya kocak dan. Jadi minimal biru itu gak tepat kawan-kawan. Ini baru nih milf idola ini. Banyak nih yang milih si mana sebagai milf idola. Kalau aku beda, aku milih ini sebagai milf idola aku, cuy. Lihat dia, cuy, begitu anggun dan dewasanya, cuy, agak lain. Sosok iya, mak-mak yang bisa, ya gitu dah. Milf itu apa, Bang? Itu mom I would like to fuck. Atau ngentot dengan wanita setengah tua gitu, cuy. Cara biar enggak diusir dari segi gimana, Bang? Kita harus apa? Ku balik tanya sama kau VRWR. Kau pengen nikah tapi tidak di game ini. Misal,
selama 3 tahun. Kau ada rencana nak nikahi seseorang enggak? Siapapun itu. Minimal ungu ya gitu. Kenapa ngebak? Tidak ngebak cuy, aman. Tidak ngebak cuy, sejak kapan ngebak? Ini game sebenarnya untuk dewasa ternyata bang, bukan untuk anak-anak meskipun pada zaman. Ya katakanlah demikian pak. Ya gitu. Jadi biar nggak diusir harus nikah bang? Tidak juga. Gini, VRWR. Aku sudah bikin konten tentang cara menghindari bad ending. Kalau kamu nikah di game ini, kamu akan tetap dapat good ending sekalipun kamu jadi sampah masyarakat sekalipun. Maksud saya, ketika kau nikah, terus kau melakukan hal yang buruk kepada semua penduduk, kau tetap akan mendapat good ending. Mau nak kau buat hati anjingnya nol sekalipun, kau tetap akan mendapatkan good ending. Ya gitu kira-kira. Tapi kalau misalkan kamu tidak menikah, ada lima ini pemicu bad ending. Nah ini susah aku nak jelaskan, cuy. Terlalu panjang caranya cuy. Lama-lama udah lanjut aku game ini cuy. Misal pertama nih, kamu tidak melakukan penjualan sama sekali. 11 minimal kalau pengen terhindar dari bad ending penjualan. 11 yang saya maksud misal, telur kamu jual 5, timun kamu jual 6, 5 tambah 6 kan 11 kayak gitu kan. Inikah Mary? Mambang. Aku lamo ke nih biar kalian bisa saksikan sambil aku baca chat kawan-kawan. Aku lamo ke biar kalian bisa memandang ini Mary dengan outfit nikahnya kawan-kawan. Belum pernah lihat? Welcome to Recouple Channel my friend. Oh sukanya MILF, kocak. Oh ya, balik lagi untuk terhindar dari bad ending itu pertama tuh, penjualan minimal 11. 11 yang maksud tuh misal 5 telur dengan 6 timun sama dengan 11. Kedua, berbuat baik dengan penduduk. Yang aku maksud berbuat baik dengan penduduk tuh minimal salah satu penduduk affection point-nya 50 dan itu angka yang cukup kecil kawan-kawan. Berarti kalau seluruh penduduk tuh affection point-nya 49, misal kamu sering buang sampah sembarangan misalkan ya. Kebangetan banget kawan-kawan. Terus yang ketiga, mengurus ternak. Ternyata yang dimaksud mengurus ternak itu anjing doang. Kalau anjing itu hatinya nol, sekalipun kamu kayo rayo, tetap dapat bad ending. Walaupun di posisi tidak menikah. Ingat, di posisi tidak menikah. Yang keempat, lahan. Nah ini kampernya gini, mengurus lahan itu bukan sekedar langsung harus ditanam rumput. Tidak, minimal ada 71 galian. Gali doang, gak kamu tanam benih. Itu hitung, masuk hitungan itu 71 galian. Dan yang kelima, cewek. Tadi kan penduduk. Penduduk yang saya maksud itu tidak termasuk harpus gades, tidak termasuk kurcaci, tidak termasuk cewek juga. Karena cewek masuk kriteria khusus, yaitu berhubungan baik dengan cewek. Yaitu affection point-nya minimal 500, bang. Minimal 500. 500 itu kamu misalkan Karen, kamu kasih itu wine, langsung 500 kamu dapat. Gila gak tuh? Gue lanjut. Mary ku, kok no, bang? Cantik lo Mary, kocak dah. Mary, oh Mary itu bang, oh maki tiara, maki gaun pengantin, Mary lah, kocak dah. Cantik lo. Bang MPC yang paling malang siapa bang? Gak punya siapa-siapa di desa, Cliff salah satunya yang paling malang. Bahkan Cliff itu kalau gak kau kasih pekerjaan, nanti di musim dingin tanggal 30 dia akan pergi dari kota. Dan kau tidak akan pernah bertemu dengan Cliff lagi. Makanya untuk bisa memicu nikahnya An dengan Cliff, salah satunya di musim gugur tanggal 14 harus diajak bekerja di kebun anggur. Untuk diketahui be. Kau gak jalan kasih kawinnya bang? Kak sabar cuy, aku ini sengaja kelamu ke biar kalian bisa memandang Mary lama-lama gitu kan. Sambil kebaca chat. Lah kirain gue harus ternaknya banyak bang, ternyata tidak bang. Seron, aku pernah menunjukkan ke kalian 0% main harvest moon back to nature yang versi lanang masih bisa dapat good ending kawan-kawan. Dan aku sudah melakukan yang namanya speed run good ending cuma 1 jam 29 menit tamat good ending walaupun tidak ada pencapaian apapun. Masa aku tuh cuma ya ini yang penting cuma sekedar tidur terus ngindarin 5 pemicu bad ending itu. Udah itu doang. Dan coklat Valentine apa caranya biar dapat coklat? Kagak ada cara lain Romy Alexander. Memang coklat dari Valentine Winter doang. Kalau dari cewek yang dinikahin buat deh hati gadis hati istri kau warna ungu. Kayak gitu doang. Mary gemoy. Aku ciri bangnya orang dalam harpus ini bisa tahu sebelumnya. Tidak bang, aku ini eksperimen VRWR. Jadi aku ini lalamo jadi streamer harpus moon back to nature. Aku ngajak penonton eksperimen kawan-kawan ketika aku main. Makanya aku pakai cheat engine kawan-kawan. Yang kalian lihat ini, nah yang ini nih. Inilah yang kupakai untuk ngajak kalian streaming sambil eksperimen gitu kawan-kawan. Detail banget penjelasannya bang Vincent. Berapa lama listen baru sampai hafal? Tidak lama-lama sih. Gak diundang nikah kok datang bang, gak sopan lah. Kocak.
Bang, gua mau nanya apakah enggak nikah sama Kak Tamat? Enggak tahu, Bang. Ini lagi kulaku ke. Oke, puas kawan-kawan nih. Puas kawan-kawan nih. Ini Mary yang kalian banggakan, kawan-kawan. Mary dengan gaun pengantinnya, kawan-kawan. Oke. Lord State, kita akan lihat versi diundang, kawan-kawan. Yang ngundang kita bukan dokter, bukan dokter, bukan Grey, tapi si Mary. Kenapa? Versi betino. Kalau kamu main versi lanang, yang ngundang kita itu si Grey, kawan-kawan, untuk diketahui, Bang. Next Populi bisa nggak, Bang? Nah, itu dia, Bang. Butuh kayaknya streaming berikutnya deh, atau kusaha kebentar lagi deh. Kebanyakan bacot aku, cuy, sumpah. Kok nggak ada pilihan kualitas layar, Bang? Aku juga nggak tahu soal itu, Bang. Sorry sebelumnya. Versi meriah, tapi kalian tidak bisa melihat outfit gaun pengantinnya, coy. Jadi, yang datang ke sini dan melihat Mary dengan gaun pengantinnya, selamat kawan-kawan tuh, kalian semua yang hadir di sini agak lain. Yang kayak gini mah udah biasa kita sajikan, kawan-kawan. Ya gitu, kawan-kawan, mantap. Cliff kayaknya paling resis sih, nggak dapat pekerjaan, dia merantau. Ya, kurang lebih gitu. Hidup Pak Din, kocak. Mary betanduk. Betanduk emas dari mana? Itu tiara, Bang. Gary Sasa. Sasa Grey, Bang. Okay. Mary Putri baca buku Disney. Oke. Okay. Mary Putri itu siapa lagi? Tanya nang. Kayak gini, Bang. Gak bakal minus satu topiknya. Oke, okay, siap, Bang. Makasih, cuy. Mary Putri baca. Apa pula Mary Putri agak lagi? Waduh. Ada apa mood hentai? Kagak ada, Pak. Mohon maaf sebelumnya. Ya, gitu dah. Di mana Grey? Ntar dulu nih. Aku belum berhubungan baik dengan Anna nih. Jam 8. Karena kalau senang yang udah Mary lebih FTP. Kalau versi lanang yang undang Mary lebih FTP ya, Bang. Ada sedih-sedihnya. Ada sedih-sedihnya. Sorry. Tiara Saha itu gini. Ada yang nggak tahu apa itu tiara. Jadi mahkota yang kamu taruh di sini itu, cuma sih ngasih tahu ke kamu tuh gampang sih sebenarnya. Coba aku searching di Google nih. Jadi ini namanya adalah tiara. Jadi yang kamu lihat Mary make itu tiara, kawan-kawan. Ini tiara, kawan-kawan, namanya. Bukan nama seseorang. Mohon maaf nih sebelumnya, walaupun kok banyaknya muka wong di sini agak lain. Ya kurang lebih gitu, kawan-kawan. Oke, lanjut. Mariana. Lah, ada Grey. Grey-nya masuk rumah Mary, berarti udah ceto nikah nih, kawan-kawan, agak lain. Well, I guess it's going well with Mary. Okay. Kau yang pernah aku tolak cintanya? It's maybe good for me to have someone who like lecturing, atau to arti lecturing. Mantap, akhirnya si Grey move on, kawan-kawan, ya. Mantap jiwa. Jadi selalu dicakiti cinta, agak lain. Dia menang event lomba renang dong, Bang, selalu kalah soalnya. Aduh, sorry, Bang, mohon maaf sebelumnya, cuy. Aduh, bingung aku nak ngasih taunya. Nah, kau tonton konten ini, Bang. Konten ini baik itu tadi. Ya, kapan kau ada waktu lah. Atau sekarang enggak apa-apa sih, enggak masalah. Itu konten saya yang menang lomba renang, kawan-kawan. Salah dikit itu Cliff. Iya, itu Cliff dikit. Tiara, lagu Malaysia. Yang lagu mana aku tahu? Lagu Malaysia. Jadi kalau temanku Tiara tuh kuangkat kepala, apa kau jadi enggak gitu konsepnya, tolong, kocak. Tidak gitu konsepnya, anjir. Oke, lanjut kita ke tanggal tunggu bentar. Aku ke sini dulu. The Winter Thanksgiving Festival is on the 15th. The chocolate is only available today. You can make a chocolate cake with it. It's 100G. Jadi bagi yang bingung apa yang aku sajikan ini, aku mencari coklat di versi Harvest Moon Back to Nature versi girl, di mana belinya sebelum tanggal 14. Izzy menang renang. Yo, kalau lah tahu, Pak, lah tahu tekniknya. Yo, Izzy, Bang. Bang, kan ada yang lain tuh enggak paham cara berenang, Bang. Itu yang payah. Aku juga awal kayak gitu. Tiara Andini agak lain, siapa pula tuh Tiara Andini? Touring daun bawang, jalan-jalan, kocak. Ini bahas dendam cerita itu. Bah, kepikiran, ya udah nonton lihatnya aja siapa, nggak berat tah? Yo, mentiara kau angkat berat lah, Bang. Ya tergantung berapa kilo aja.
Aduh, jadi body shaming. Oke, aku keluar lab dulu. Ya siap Bang Fir. Ya, bukan ngusir, tapi ya boleh, saya persilakan. Eksperimen no stamina, terus mabuk. Water, water bang, tuin staminanya walaupun gelap gembung. Ah, jangan lah bang, kocak, ngampuk. Dulu coy. Adakah kita bisa memberikan kesempatan untuk bisa memberikan coklat cake kepada siapa yang ada di sini? Coklat cookie be kali. Sip. Terjebak. Mau kasih kocok lah siapa bang? Siapa baik ku kasih bang? Entah Gray, entah Cliff, entah dokter, entah Rick. Kalau Kai tidak mungkin, karena dia ada di tempat lain gitu. Kita tunggu di sini, kita kasih coklat kawan-kawan. What happen? What will happen gitu cuy. Ntar aku mau ke Gray dulu. Gray-nya aku buat affection point-nya 100. Dan aku akan lihat apa yang terjadi setelah ini. Nah, 1, 2, safety dulu. 1, 2, dan 3 kita berikan. Are you giving this to me? Thanks. Kok gitu doang? Affection point-nya nambah 1 doang, cuy. Yang artinya ini efeknya netral, kawan-kawan. Kocak dah. Sudahlah, jangan usah dikasih ke dia. Jangan dikasih ke dia, kawan-kawan. Ih, tolol. Malah ku kasih dong, kocak. Bentar, kawan-kawan. Duda pirang, senggol, duda pirang. Slebel. Bagus, aduh Rick. Tep-tep dulu. Si Rick ku kasih nih. Rick yang ku tolak cintanya kita akan kasih. Is it really for me? Thanks. Nggak nyebut tentang festival. Kak, kok bisa? Padahal kue coklat dulu. Masa coklat cake harusnya? Kan nggak mungkin juga kan. Padahal udah nikah juga, mau jadi pelakor. Ya, namanya juga uji coba, bang. Dan setelah dulu, kita cari dokter, kawan-kawan. Hari Minggu nih, bisa kalau kagak. Oke. Dokter nih, belum nikah nih, kawan-kawan. Ditolak, dong. Ketika sudah ditolak cintanya, maka tidak bisa diberikan kue, kawan-kawan. Mantap jiwa. Dan pertanyaan ultimate-nya di mana, Cliff? Waduh, di sini. Coba dulu. Oh berarti versi cewek ini all calon kagak hatinya tidak apa-apa merah ya bang. Asal kita tolak amar aja kata cowok masih bisa nikah sama cewek desa. Iya benar masih bisa. Itu ngomongin versi cewek. Masalahnya aku tidak terpicu even dokter dengan Eli nih. Tidak tahu masalahnya pun ini apa kano ngebak atau gimana. Terima kasih. Lah. Ih mantep cuy baru tak akhirnya paham aku. Ketika mereka kita tolak cintanya tidak ada lagi hati dari para bujangga di sini, maka kita tidak bisa melihat event coklat ini kawan-kawan. Terasa hampa kawan-kawan. Ya kurang lebih gitu. Oke lanjut kita pergi dulu dari sini. Kan udah nikah juga. Oh, udah dari ya gitu. Ih ditolak sama dokter. Iya ditolak coy. Kocak dah makan daya belah. Bang cewek kesukaan dia apa sih bang? Popuri. Saya suka popuri karena beda coy. Rambutnya pink. Itu gak tahu, jangan-jangan jemputnya pink juga. Tapi belum bisa, belum pernah unboxing apa soalnya. Bang gimana jadinya kalau ditolak efisiensinya dibuat full? Affection pokoknya buat full. Apakah mereka akan cerai? Kalau sudah ditolak, efisien buat full. Sudah ditolak, efisien buat full. Yaudah tetap ditolak. Soalnya aku gak, ini affection point mereka tuh penuh gak loh. Tapi ditolak cuy, lewat ke be. Ntar dulu nih, selain tanggal 14 apa lagi nih? Starry Night tanggal 24. Oke, tanggal 24. Tanggal 24 ya. Ingat kawan-kawan, tanggal 24 tuh. Hampa terasa saya juga. Saya juga. Nah, itu. Sepopuli tadi ya, mantap. Saya suka An, Bang. Siap. Ya, saya tidak melarang Anda untuk suka dengan siapapun kawan-kawan ya. Iya. Ya, maksud aku tuh ini apa tuh game ini game RPG. Anda bebas memilih pasangan Anda masing-masing. Tak perlu kita nak berdebat. Ini yang terbaik, itu yang terbaik. Tak perlu. Semuanya sama, kawan-kawan. Semuanya jadi teman masa kecil kita semua. Tuh masa itu entah Mary, entah Karen, entah Rick, sorry, entah si Ellie, entah siapa gitu. Sorry kita percepat, ya, kawan-kawan. Lah kalau udah nolak cintanya gimana saya mau perbaikinya bang? Udah udah bisa kau perbaiki lagi bang Ariel Surya. Ini beda game, beda konsepnya bang. Ini bukan dunia nyata di mana kita bisa kembali rujuk gitu. Udah ditolak udah dia akan move on pak. Pergi dulu nih mohon maaf.
Astaga. Sudah ya. Tanggal 24, semoga toko buka. Nak beli undangannya, coy. Harusnya aku beli di tanggal 22. Tolol enggak tuh? Saya suka istri saya. Iya, siap, Bang. Saya siap, Bang. Saya juga suka istri saya, Bang. Iya, anjir. Enggak buka dia. Oh, jam 9. Tidak buka lo toplak lo state bed usah pusing. 16 ya, 16 berarti tanggal 22 ingat ke tanggal 22. 18 19 20 21. Nah, tanggal 22 kita ke pasar, kita beli undangan kawan-kawan. Kalau suka sama Mei wajar enggak, Bang? Wajar. Saya juga suka Mei. Masalahnya kalau suka dengan Mei itu sesuka yang kayak gimana? Kalau kau menyukai dia secara seksual dan itu bahaya, berarti Anda pedo. Saya suka anak kecil bukan berarti aku pengen ngentot dia juga. Enggak gitu konsepnya, Bang. Saya juga punya anak nih, by the way. Ulang, Bang, kok gitu. Ah, sip. Kita coba beli undangannya. Invitation Starry Night Festival, kasih ke laki-laki yang kau inginkan. Harganya 100, beli? Ya beli dong. Terima kasih banyak. Oke. Nah, ini problem saya lupa nih gimana. Saya lupa nih, cuy. Kasih ke siapa lah bagusnya? Oh, yo kasih ke dokter, kawan-kawan. Ntar. Coba. Coba aku kasih dulu ke dia. Ku kasih ke Grey apa yang terjadi kawan-kawan. Ku kasih ke Grey nih kawan-kawan. Grey kan udah nikah nih kan. Ditolak kawan, kocak. Kalau lanang suka sama Pak Dokter gak apa-apa juga, Bang. Gak gitu konsepnya, Bang. Itu gay namanya, Pak. Bukan gay, ini gay namanya, Pak. Dulu aku PDKT sama Ellen, Bang. Kalau Pak, Oke. Ditolak, anjir. Kenapa nggak klip aja, Bang? Oke, klip itu gaskan. Mana klip? Ya, klipnya kagak ada pula. Klip, where are you? Klip, apa dia ke gereja? Kagak ada. Di mana klip? Klip, di mana klip? Ini kah? Ah, ini dia. Ditolak, Bangki. Kenapa ditolak? Grey udah nikah dengan Mary. Klinnya untuk diketahui udah nikah juga dengan Anpa. Mohon maaf nih sebelumnya, coy. Kita coba Rik. Kita coba dokter. Ya, ditolak. Mereka menikah. Lah, nikah dong. Udahlah, Rik, siko-sikonya jalan, kawan-kawan. Kocak lah. Ya, mumpung belum nikah juga gitu kan. Nah, lo. Ini aku tahu nih, kalian pasti akan melihat versi yang tidak diundang. Biar nyingok outfitnya Ellie ini cik, kayak gimana nih. 22 tambah 7 berapa, kawan-kawan? 29 bukan? Rik, 5. Rik, si mamat. Oke, gas, Rik. Rik. Mana Rik? Rik. Sini kok, Rik. Maju sini, Rik. Nah, ini dia. Langsung nih, kita ngajak dia nih, agak lagi. Great, I would love to come over. Nasib. Padahal cinta udah aku tolak, kawan-kawan nih. Cintanya sudah aku tolak, tidak ada lagi hati, kawan-kawan nih. Mantap jiwa. Tadi kok ngechat up, Romy? Sorry sebelumnya. Duar, ya ditolak. Bang, gue mananya, si Zero enak didengar. Re-Zero enak didengar lagu apa? Itu. Lagunya enak galau sih, tapi lagu endingnya, Bang. Yang itu season 1 masalahnya. Lagunya bagus-bagus galo, cuman aku enggak minat dengan animenya masalahnya. Masa aku gini, aku sudah kehilangan minat nonton anime, jadi enggak bisa enggak banyak rekomendasi. Lagunya enak didengar kok. Bang, kalian pisu udah nikah apa kada ada enggak? Kagak ada, Pak. Kagak ada di game ini, kagak ada. Oke, menuju tanggal 24. Wah, ini bisa-bisa jam 1 aku streaming, coy, agak lain. Kayaknya ini bela apa ganti tapi tanggungnya nak tutup, kocak dah. Tanggungnya nak tutup nih. Ntar dulu, anjir.
Kagak ada wine. Tujuh apa? Tanggung sampai enggak sampai sahur juga, Bang. Maaf, Bang, aku sakit, Bang. Pinggang aku sakit, Bang. Pengen lihat outfit Karen pas wedding. Wah, jauh, Bang. Sabar. Sabar, sabar. Bukan apa. Nikahnya Karen tuh paling ribet, Bang. Si Populi harus nikah dulu baru Karen nikah, cuy. Kampret dah tuh. Anjir, ditolak dong. Aduh, nak beli dulu wine, cuy. Oke. Nak beli wine. Ngapa beli wine? Wine itu item favorit kawan-kawan untuk Starry Night Festival. Beli wine sebanyak 1, 2, 3, sip. Baca chat dulu, cak. Mana ada chat? Oh iya, cak. Mana ada chat? Baca, maaf kawan-kawan. Coba kasih bang kartunya sama dokter. Kan belum nikah. Dia lah nikah, Bang. Lah nikah. Gak, itu gampang. Jawab pertanyaan kok gampang. Nah, eventnya lah ketepicu. Gak bisa lagi aku. Lo bisa lo. Yaudah, sama dokter, kawan-kawan. Yang sama Rick, sorry, batal, kawan-kawan, kocak. Batal. Iya, ya, gitu. Udah terpicu benikannya, malah milih dokter gitu, bagus. Sabar menunggu, siap. Lo, please, tim Indonesia, I'm sorry, I can't teach you. Lah ke dokter lagi, Bang. Iya, apa boleh buat? Dia ajak, pengennya sama dia. Lo, kok bisa? Ya, jangan tanya saya juga kagak paham, Bang. Game ini agak lain, Bang. Mangkonya aku ngecit yang pakan ternak tuh biar aku gak perlu repot-repot ngurus ternak. Fokus kita ini, Bay, biar kita melihat keanehan game ini. Udah dia ngelamar si Eli, ternyata masih bisa diundang ke acara makan-makan malam. Wow, sangat realistis. Oke, lanjut. Itu cewek yang jualan siapa dah? Namanya mana? Nama dia nih MANNA, dibaca mana? Belum ada bendera kuning ini. Oh, gas kan. Enggak ada bendera kuning. Oke. Sorry. Ya, Mak Erik, sorry lewat. Wah, pemain si dokter agak lain. Oke, sip. Sip. Ya, Cak, det mabok lagi. Ngedet mabok lagi itu cedera hati. Itu cewek jualan wen sudah deh. Lo kok iso? Selama jalan kuning mabok. Oke. Pemain ini si dokter. I played Breath of Fire 4. Have you finished? Belum. Aku belum selesai main game BLF 4. Iya, lupa. 4, 3 wine kan? 3 wine kan? Ngapa aku percepat ini cuman ini bae sih biar segera menuju ke festival ya kawan-kawan. Kita dipegal cowok, Bang, gak cukup cewek saksi kok. Oh, aku tersakiti ya hati ketika dengar omongan Anda. Berarti aku salah satu cewek landang yang langka loh. Si kok beribet enggak duo sih apa, Bu? Wah, kocak. Tapi ya oke, mau kasih informasinya Ariel Surya. Aku gak pernah selingkuh, cuy. Kawan-kawan, ngocok dah. Ada dokter. Tahan, kita tunggu lama, cuy. Hai. Iya. Nah, come on. Come in. Ini, itu si dokter punya dua. Gak lain. Bro, I'm sorry, I'm outsider. Iya, oke. Okay. Wow. Bagus. Kamu bisa masak. Masak apa aku, anjing? Agak lain dokternya. Kau gak jingok, 3 wine ku taro. Sometimes you say such funny thing like it's nothing. Well, I have an idea. Do you want to go to Mother Hill? Okay, nonton bintang kita, cuy, agak lain. Lah kok masak sih padahal beli? Nah, tidak tahu, Bang. Inilah keanehan game ini, cuy. Sangat realistis. Tonight being wonderful. Ini untukmu. D-
dapat hadiah. Terbojol nih. Ini terbojol deh. Coba baca. Sunscreen SPF 20 PA++. Hadiah dari dokter dari Starneck Festival. Ya gitu dah. Kira body buku kira terbojol kawan-kawan rupanya. Bisa diminum enggak? Tidak bisa ditek, tidak bisa diminum kawan-kawan. Jadi ini bukan terbojol kawan-kawan. Ini sunscreen coy. Apa tuh sunscreen? Apa tuh? Sunscreen apa ya? Screen tuh layar, sun tuh matahari. Apa layar matahari maksudnya? Tidak ngerti ya gue apa sih sunscreen ini. Parah ini dia. Coba kalau Rick hadiahnya apa bang? Anjir. Jauh melangkah aku cok. Wah kocak lah. Ya aku save dulu di point 3. Ini aku milih dokter kawan-kawan ya. Aku akan memilih dokter kawan-kawan ya. Tapi ya sudah kita balik ke ini dulu. Bang, what a safety bang, what a safety bang, what a safety bang. Udah tuh safety bang. Ya belum sih. Krim matahari, oh krim ya, kukira screen tuh layar matahari, bukan rupanya. Bang, maaf bang, gak bisa bang, what a safety bang, sorry nian. Ya Allah. Dan pening mentah pala. Halo, kayak gini be caranya. Tadi tanggal 22. Tanggal 22. 16 20 21 22 pergi. Udah mau jam 1, iya bang, ya sudahlah. Ini sih melihat dokter, ya, tabir surya, oh tabir surya kalian, tabir surya, sunscreen itu tabir surya kawan-kawan, mau kasih cuy. Wah kocak dah, ternyata tabir surya kawan-kawan, maaf cuy, aku kira layar matahari, kan screen itu layar, sun itu matahari. Maaf kawan-kawan, aku gak tahu cuy. Ya kurang lebih gitu. Aduh. Gini. Ini aku harus hati-hati nih, gak salah safety ini. Poin 3 itu poin yang sunscreen tadi ya. Oke. Nah, ini poin 5 nih ku safety nih kawan-kawan. Sure. Dibuang kaca dak? Bisa dibuang sih tolol. Dak, iya anjir lah. Bisa dibuang, Pak, kocak. Wah, ya Allah. Ini tips dari aku kawan-kawan ya. Kalau anda main versi cewek terus Starry Night Festival, belilah Tigo Wine titik. Serius, ini aku gak bercanda. Kalau di konten lain tuh dia masak ini, masak telok dengan ini boiled egg dengan apa tuh hot milk. Iya, hot milk. Nah, cuman kusarankan wine nya 3 biji, kelar. Dia mereka akan suka semua kok. Aku sudah pernah mereksperimenkannya kawan-kawan. Nah masalah pemberian hadiah gini cuy, untuk diketahui dia tuh hati oranye mendekati merah baru bisa dapat hadiahnya. Karena kalau masih hijau, biru atau misalkan kuning doang atau oranye masih oranye mentah istilah kata tuh ya, belum oranye masak. Udah dapat kamu hadiahnya untuk diketahui be. Ya mas pan dong babi. Ini topik diabaikan be topik. Itu beda aku baca kok. Kalau untuk cowok, cak mana micu eventnya bang? Oh, cuma datang doang. Oh, cuma datang ke rumah cewek doang. Kagak ada tuh undang-undangan, kagak ada tuh undang-undangannya cuy. Tarinek festival kan? Tapi kalau ceweknya udah nikah, kok gak bisa datang ke rumahnya bang? Kok bener-bener kayak wah, ini tunggang langgang di sini cuy. Dan juga ke versi cewek ini, setelah kita undang, siapkan deh hadiahnya dalam tas. Minimal 3, maksimal 3, maksimal.
lagi yuk. Bisa yuk, bisa yuk. Ah, datang. Jam 1 sini, Bro. Mau turun habis ini. Oke. Oh, iya, kau tinggal di Banjarmasin nih. Mau ngapain nih, Bang? Oh, ini ngundang si Rick nikah nih. Ngundang Rick mabok. Di tanggal 24 Starry Night Festival. Wah, enak. Padahal miras cok enak katanya, cok agak lain. Terima kasih. Good night. Lagi itu doang, Pak. Nggak dikasih hadiah aku. Wah, tai kucing. Memang harusnya kayak gini sih sebenarnya. Tapi dokter kok agak lain? Kok dia dikasih hadiah loh? Kok bisa ngebug kah? Entahlah. Nggak diajak dia bintang dong? Ya itu karena gini. Sebenarnya Romy Alexander untuk diketahui. Ini aku kasih bocoran kawan-kawan ya. Kalau hati lanang itu oren mendekati merah, dia ngasih hadiah kawan-kawan. Nah ini aku anehnya di kasus ini, kok dokter ngasih hadiah sedangkan dia udah kita tolak cintanya, bahkan sudah melamar katakanlah demikian. Yo hadiahnya yaitu apa tadi, tabir surya. Lah ini si Rick nggak ngasih cuy. Gini bocoran deh, bentuk hadiahnya Rick tuh mirip kayak ini mayones XL, tapi namanya beda cuy. Aku udah tahu lulur apa gitu cuy. Lulur yang dibuat dari ayam atau cuman tuh agak paham gitu. Lah parah Rick ini, gimana udah diajak mabok berdua cuy, nggak peka agak lain. Gak tau diri, udah ngasih hadiah tuh Bang, keluar dalam. Keluar di dalam Bang. Ah, kepikiran bangki. Ya sudahlah cuy. Tidak bisa kita lempar kawan-kawan. Tidak bisa kita makan, tidak bisa kita lempar cuy. Bisa masuk sini kawan-kawan. Ntar aku coba manipulasi star point-nya kan. Ini aku buat jadi 200 misal. 200, 100 misalkan. Star point-nya cuma 4, karena cuma 100 kan. Terus aku taruh sini misalkan berapa hasilnya. Ini nambah cuma 10 poin doang. Nambahnya cuma 10 poin coy. Tapi lumayan sih 10 poin itu angkanya cukup besar itu cuy. Soalnya berbagai perhiasan bisa sampai 30 lebih cuy. Oke, okay. Ya sudah cuy, untuk para penonton kayaknya kita cukupkan dulu untuk kali ini kawan-kawan. Kita akan lihat lagi event. Lanjut. Ini Eli belum nikah dengan dokter sih. Tanggung dong cuy, sorry dong sebelumnya. Terpaksa safety di sini dah kayaknya. 26, tadi tuh tanggal 22 kan. Saya takut sedih, ya mau gimana. Tanggal 22 ke tanggal 29, oke okay. Saya takut sedih, oke. 27, 28, safety dulu. Nah bener, di sini aku akan manipulasi efficient point-nya si Ellie itu ke angka sekitar 199, sebenarnya di bawah 200 kan. Tanggung, tengok outfit Ellie dulu. Oke, siap bang. Ini saya ya gitu dah. Tanggal 22, tanggal 29 Ellie nikah. Cuman karena aku gak diundang jadi dapet. Eli bukan, dia tuh gini, bisa terpicu even diundang mereka menikah itu syaratnya tuh affection point pasangan. Di kasus ini karena aku main versi cewek, berarti si ceweknya ya. Nah affection pointnya tuh harus 200 ke atas. Jadi kalau di bawah 200, yaitu 199 ke bawah misalkan, itu tidak diundang gitu cuy. Katakanlah belum berteman baik. Makanya kalau ada guider atau ada penonton bilang, "Bang, harus berteman baik dengan dia biar bisa diundang." Nah, itu maksudnya maksud dari berteman baik itu ya segitu affection point-nya kawan-kawan. Kalau versi lanang, berarti si lanangnya gitu cuy. Maksudku kalau kita main versi boy, ya berarti lanangnya misal kalau nikah itu kali nikah itu misalkan Cliff dengan Anne, ya berarti Cliff yang undang kayak gitu kawan-kawan. Jadi fokusnya ke Cliffnya gitu cuy. Habis kencan sama cewek lain besoknya nikah, jadi mantan gebetan kah? Ya katakanlah kita nih kayak habis manis sepadi buang gitu cuy. Udah keluar dalam gitu kan. Tahu-tahu dia nikah semung lain kan, kampret dah tuh. Hai Claire, today Ellie and Dr. Wedding. Ngapain gak kita minum-minum dulu?
I still have work to do. Nah, kita ngobrol dulu kan. Aku pikir kalau maksud I wonder if Ellie will come home after she married with doctor. Oh, enggak balik lagi berarti. Aku pengen cepat nikah juga dan grandma, nenek enggak akan bakal kesepian lagi. Jadi aku pengen segera nikah. Terus nenek tidak akan kesepian lagi. Kalau kau nikah, yang ada kau ninggalin nenek. Just the two of us is going to feel lonely. Oke. Ya katakanlah demikian. Percaya atau tidak, dokter dan aku tuh umurnya sama. Jadi ketika kami masih muda, dulu kami ngomong tentang impian kami sama-sama. Ternyata kau seumuran. Harusnya pacak nikah dengan kau aku. Mas aku di game ini. Ya katakanlah demikian. Kalau yang lanang affection point biar diundang tuh mesti 200 plus juga bang. Iya bener, Romy Alexander 200 plus. Kita kan gak bisa nyiokkan affection point kalau udah pake cheat engine kan. Intinya berteman baik BTT. Intinya berteman baik-baik gitu. Tua-tua si dokter. Iya gitu, tidak setua itu juga bang. Ini nih masalahnya, pihak developer tidak menuju si polisi ini sebagai karakter yang bisa kita nikahi. Walaupun tampangnya agak lain gitu cuy. Tampangnya kayak tampang apa tuh, dibilang kayak Pinocchio tapi bukan, dibilang kayak Mario Bros juga bukan gitu cuy. Agak unyu-unyu gitu lah kelihatannya bentuk hidungnya. Kami berdua suka dengan tempat ini dan berbicara tentang menjadi orang yang berguna suatu hari nanti. Kau jadi polisi, yang satu jadi dokter, bagus. Ini siapa yang bawa Ellen ke sini? Saya ibarat ada katik di sini cuy. Ellie, ini aku curiga jangan-jangan kursi roda ini pak, bukan kursi goyang ini. Iya, kita gak tahu kan, jangan-jangan di luar, di tanpa pengetahuan kita tiba-tiba muncul roda keluar kayak di game, di filmnya Iron Man kan, nanoteknologi kawan-kawan, kita gak tahu. Kok bisa-bisanya ada di sini sama kursi-kursinya loh. Dokter gak profesional, masa kelewat sendiri di pak? What the hell. Oh pernah denger lah yang namanya kata-kata cinta itu tumbuh tanpa diduga-duga. Dulunya kau jahili wong, katakanlah nih, dulu orang itu kau jahilin, kau buat dia nangis. Pas besar-besar kau nikahi, misal ini. Jadi nikahi teman masa kecil gitu. Atau teman kerja dipacarin gitu. Atau kawan sebangku kau pacari gitu, ya kurang lebih gitu juga lagi. Nenek Elis sampai gereja gimana, aku juga gak tahu bang. Ya kurang lebih gitu, diseret tuh si Ellen. Oh diseret, wah diseret si Ellen kan. Kursi goyangnya ada roda tuh kau cek. Oh oke, okay. Ini Haris Julnyansa. Mau kasih cuy untuk anda cuy. Iya, jangan. Ya aku gak pernah pelit bang. Mau kasih cuy ya. Pokoknya kalau ada pertanyaan layang ke B. Siapa tau ada bisa aku jawab, ya aku jawab kayak gitu cuy. Dan kayak gitu diseret ya. Karena game main, keren game Minecraftnya bang. Entar ini bukan Minecraft pak, maaf dulu. Ya mungkin ada nanot, mungkin ini mengadopsi nanoteknologi ini, kursi si Ellen ini. Toto ini muncul kursi roda kan. Ya gitu dah. Dokter. Yes, let's ya. Ini Cak Mano ceritanya dokternya udah nikah masih ada ada kaset PS di pucuknya sih. Kaset PS. The clinic masih sama, tidak ada yang berubah, oke. Ellie dengan outfit nikahnya, belum pernah menyaksikannya kawan-kawan? Belum pernah? Welcome to Rico Pal Channel, my friend. Kenapa hidung Pinocchio panjang? Nggak tahu bang, tanya autornya bang, kenapa bisa dibuat cerita kayak gitu pak. Mohon maaf sebelumnya. Kau, kawaii, cantiknya. Ado dasi di pucuk palanya cuy, agak lain. Saatnya kita juga. Idaman tuh, woi bini gue tuh guys, siap. Buset dah kepikiran. Wow, Ellie. Cak mana yang Mary tadi? Cantik Mary tadi tuh cuy, kocak gak tuh? Mary tadi cantik cuy. Kalau nganggep enteng kursi roda itu, kursinya bukan roda bang, langsung kursi terbang. Kursi terbang. Siap, kursi terbang bang. Mau kasih informasi Ariel Surya, gak kepikiran aku bang. Iya, logika aku udah sampe sono tadi, sorry nan. Dan dia kan saya bohong, apa hidup saya panjang enggak? Tidak, karena anda buka Pinocchio. Nah sudah kawan-kawan ya. Cantik Mary, kawaii Ellie. Siap, atur. Ellie nya kawaii kawan-kawan ya. Cantik, rambut, walaupun rambut boleh pendek kawan-kawan ya, tapi tetap menawan sih.
Iya, memang kecantikan seseorang bukan dari rambutnya pendek atau panjang, karena cantik itu relatif. Bisa jadi dia bukan selera Anda, tapi di mata orang lain itulah selera dia, cuy. Kita tidak tahu. Ya, ya gitu. Ini bukan ngomong sama kau lagi ya. Gua udah kelar kawan-kawan. Urusan aku di sini sudah selesai kawan-kawan. Yang udah nikah siapa aja bang? Di kasus ini si Dre, Cliff sama si dokter. Tinggal Kai dengan Popuri sama Karen dengan Rick. Ini tanggal 30, nah M-Streaming tanggungnya bang. Anjir lah, gak lemaknya aku dengan si Haris tadi. Belum nge-save aku kawan-kawan, kocak nih. Safety bisa sih sebenarnya. Gak jadi turu bang. Aduh, yang pamit aja lemaknya aku. Ini kan tahun ketiga nih. Belum bang. Aduh kocak. Mohon maaf kan kau nih. Mohon maaf nih cuy. Kalau aku jadi ngajak kalian gadang itu ya agak lain. Aku belum nge-save kok. Kocak nih. Belum nge-save aku kawan. Apa lo step back kali ya. Lah iyo. Udah lah save step back kawan-kawan. Kocak dah. Guys aku minta maaf. Kita tutup dulu streaming kali ini kawan-kawan. Kita save game dulu. Lanjut sampai sore. Nggak mungkin lah bang, aku sakit pinggang bang, aku besok mau kerja cuy. Sorry nan sebelumnya. Nah ini terakhir nih kawan-kawan, diundang oleh Eli, dah terakhir lah. Ya itu kaget, minggu depan deh lah streamingnya cuy. Sorry nan sebelumnya. Kalau nggak salah, gua nonton video langka, bisa dua istri bikin lama kamar dua bagian terus yang video di aku situ. Oke, mau kasih informasi ini. Istirahat dah, yuk istirahat dulu lah, kocak lah. Nah ini terakhir lah nih. Oke itu para penonton. Kita cukupkan dulu untuk streaming kali ini, kawan-kawan. Nah, sambil tutup streaming, kita lihat dulu event pernikahan mereka gitu, cuy. Pokoknya untuk yang hadir di streaming ini, terima kasih untuk streaming untuk kehadiran kalian, kawan-kawannya. Ini orang yang sama dah suka spam, ya gitu. Oke, selamat bisnis bang. Ya, sama-sama. Makasih. Sakit, bukan sakit ginjal bang. Aku masa aku tuh saya butuh istirahat, kawan-kawan. Saya butuh istirahat. Besok saya kerja, cuy. Saya karyawan kantor, kawan-kawan. Tampilan kawan pengganti versi cowok, cuy. Sama-sama, sangat sama. Tapi itu. Untuk bisa melihat gaun pengantin karakter, Anda harus terpicu tidak diundang. Ini kan versi diundang, jadi tidak ada tuh outfit bajunya gitu. Tadi kan sudah aku sajikan gimana caranya Romi. Kalau versi lanang berarti si lanangnya yang jangan berteman baik gitu kan. Cewek rambut pendek memang menggoda bang, rambut model bob bang sekalian bang. Yo rambut model bob, mantap tuh cantik tuh. Ya saya suka bang, mantap bang, mantap men. Turu. Ya besok lab game apa bang? Iya juga ya game apa ya? Apa Megaman apa ya? Lagi bingung nih aku. Mentak. Game aku lah banyak tamat soalnya. Lagi-lagi aku pertimbangkan cuy. Sumpah sorry nih sebelumnya. Gak bisa janji aku. Sini ini arahnya salah tuh. Kayaknya gak di statement. Tidak gitu konsepnya jahit. Saya suka spam. Oke. Jangan keseringan lah si Bek Johan. Kau nih genri ngambung lah cuci. Bisa metal 4 bang. Mobil perang. Aw. Botak aja sekarang bang, kalau suka pendek. Tidak gitu konsepnya pak, pendek bukan berarti botak bang. Wow. Catam ya sekalian ya, cewek catam kan banyak tuh kan yang di Afrika sana kan. Iya, sambil joget kan, joget TikTok kan gitu kan. Ada tuh kan di itu tuh, di TikTok tuh. Dum teng, dum teng, deng, deng, dum teng, tung. Tomat, tomat, dum teng, tung. Aku ingat tuh cewek dari Nigeria apa dari Afrika tuh. Ya rambutnya catam kan. Tapi cantik cuy, bodinya Yahud kan, walaupun ya gitu. Bang, besok anak masuk sekolah, bang. Tidur. Yuk, siap-siap. Saya permisi, kawan-kawan. Saya pamit dulu untuk kalian semua, para penonton yang di sini. Jadi, game ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Maaf kalau ada sajian yang agak kurang mantap untuk disajikan. Ya, karena... Jadi, bagi yang bingung, kok streamingnya kayak gini? Jadi, aku tuh hanya fokus nyari event doang. Nyari hal-hal yang katakanlah langka terjadi. Kalau sekedar macul, bangun tidur, nyiram tanaman, ngasih makan ternak, itu terlalu basic bagi aku kawan-kawan. Makanya aku nge-cheat deh di box aku untuk pakan ternak, aku lewat aku kasih deh langsung biar bisa segera skip ke tahun kayak gini cuy. Besok nganter anak, siap-siap. Ya kurang lebih itu. Saya persilakan kalau ada yang mau pamit di streaming ini kawan-kawan. Ini kan cuman kata-kata penutup doang cuy. Ya izinkan saya untuk melakukan penutupan di streaming yang agak kampret nih kawan-kawan. Oke, kurang lebih gitu. Oke. Kita akan tutup dulu. Yang streaming pakai absen gak bang? Gak pernah lagi aku absen Ariel Surya. Capek nih aku sama. Dulu aku kan gak suka ngabsen Ariel Surya, Kisime Johan, Seron, Stopik, Romy Alexander, Dika Pradana, lain-lainnya. Kayaknya biasa aku baca di sini kan, nah di interaksi chat nih. Cuman, aduh, gimana yang mau bilang ya?
Harusnya jam 11 lewat udah tutup streaming. Cuman game ini terlalu banyak hal yang pengen ku sajikan ke kalian sampai saya lupa waktu, Pak. Sampai saya lupa waktu. Ya gitu, mohon maaf nih aku sama kalian para penonton. Jadi terlalu antusias, jadi aku menyeret Anda untuk bisa nonton sampai selamanya. Mohon maaf kawan-kawan yang kocak itu. Ya kurang lebih gitu. Ups, salah. Kepikiran enggak tuh. Senyumnya, mana senyumnya? Kurang lebih gitu. Pokoknya yang hadir di bawah ini, maksud aku yang hadir-hadir di chat ini, yang meramaikan kolom chat, yang meramaikan ini, bahkan yang tadi sudah aduh ya Allah donasinya, ampun. Ampun lah yang ngasih donasi tadi, gila enggak habis pikir aku. Pokoknya terima kasih untuk dukungan kalian, para hadirin yang sudah menemani streaming yang agak kampret ini, kawan-kawan, kurang lebih gitu. Ya hanya itu yang bisa aku sampaikan, cuy. Ya sukses selalu. Untuk kalian semua sukses selalu, kawan-kawan. Tidak hanya untuk saya saja. Kalian pokoknya untuk kalian semua yang ada di sini, semoga kalian semua sehat walafiat, rezekinya lancar. Ini betul enteng jodohnya bagi yang belum berjodoh dan langgeng jodohnya bagi yang sudah berjodoh. Pokoknya hal-hal yang baik ada di diri Anda. Aminkan saja. Ya kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Streaming akan aku akhiri. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah hadir. And I will see you in the next video. See ya. Pals. See you next time. Oke, kita cukupkan dulu kawan-kawan ya. Jadi goodbye dadah kawan-kawan. Sorry sebelumnya.